Baik, selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Para peserta webinar kesempatan kali ini eh, dimohon sebelum webinar kami mulai. Bagi Bapak Ibu sekalian, peserta sekalian yang belum mengaktifkan kameranya, mungkin untuk bisa segera diaktifkan kameranya terlebih dahulu karena webinar akan kami mulai. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita, narasumber kita kali ini yaitu Dr. Nyoman Salfika. Selamat pagi, dokter. Ya, baik. Uh, mungkin uh, sudah ada beberapa peserta yang bergabung, uh, mungkin untuk mempersingkat waktu. Sebentar lagi akan kami mulai untuk webinernya, dan mohon sekali bagi para peserta yang belum mengaktifkan kameranya, mungkin segera bisa diaktifkan terlebih dahulu. Ya baik Bapak Ibu sekalian uh, izin kami mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Dokter Nyoman selaku narasumber yang mengampu pelatihan pada webinar kali ini yang kami hormati para peserta webinar online pada kesempatan kali ini puji syukur atas kehadiran Tuhan yang maha esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu dalam acara webinar online dengan topik tata laksana komprehensif diabetes melitus tipe 2 pada tanggal 5 Oktober 2024. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada para peserta webinar kesehatan yang telah memberikan kepercayaannya kepada kami Indonesia Medical Center selaku penyelenggara pelatihan pada minggu kali ini. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada narasumber kami, Dr. Nyoman yang telah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk memberikan pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang begitu. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, perkenalkan saya Farida dari Indonesia Medical Center yang bertugas selaku PIC yang akan mendampingi Bapak, Ibu, Kakak-Kakak dan peserta webinar sekalian pada acara kesempatan kali ini. Selanjutnya, di sini saya akan menginformasikan terkait jadwal atau rondon kami pada pagi hari ini. Baik, yang pertama pada pukul 8 hingga pukul 9 lewat 30 akan ada pemaparan materi dari narasumber pertama, yaitu dokter Norm Nyoman Satvika Dharma Yuda, spesialis penyakit dalam yang merupakan dokter spesialis, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Bermedika Malang kemudian untuk pemaparan materi kedua yaitu pada pukul 9.30 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat oleh Dr. Fajar Ari Nugroho Sarjana Gisti Magister Kesehatan selaku dosen ilmu gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya, dilanjut kembali pemaparan materi narasumber ketiga pada pukul 10.30 hingga pukul 11.30 30 oleh Dr. Aksan Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan merupakan dosen keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya dan kemudian mungkin uh, nanti dilanjut pada pukul 11 lewat 35 akan ada penutupan dari kami baik, uh, mungkin Waktu juga bisa dikondisikan sesuai di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan informasi selama pelatihan ini atau webinar ini berlangsung. Yang pertama dimohon bagi para peserta untuk selalu bisa mengaktifkan kameranya atau selalu on cam, karena selama pelatihan atau webinar ini akan kami rekam atau record. Kemudian, yang kedua selama pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa diaktifkan saja audionya, dan selama webinar berlangsung, dimohon untuk aktifannya, apabila ada yang ditanyakan terkait materi atau ataupun sharing kasus-kasus yang dialami selama bekerja, atau selama ini, bisa langsung ditanyakan kepada narasumber kami melalui fitur audio, chat zoom, ataupun bisa uh, raise hand, begitu baik, uh, demikian informasi yang bisa kami sampaikan, mungkin bila ada yang dirasa masih kurang, mungkin bisa diinfokan kepada kami, Bapak Ibu sekalian, dengan senang hati. Kami bisa membantu. Baik, mungkin sebelum kita mulai acara webinar kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya mungkin kita bisa berdoa terlebih dahulu. Semoga selama webinar kali ini kita diberikan kesehatan, kesemangatan, dan kelancaran selalu. Baik, berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. baik berdoa tidak kami batasi baik uh, selanjutnya mungkin di sini saya sebelum pemaparan materi oleh dokter nyoman mungkin saya akan menampilkan cv dari beliau terlebih dahulu mohon izin dokter ya saya akan menyampaikan beberapa dan membacakan uh, cv dari dokter nyoman baik euh, untuk nama merupakan Nyoman Satvika Dharma Yuda untuk no nama panggilan yaitu Dr. Nyoman <sukur> euh, beliau lahir di Malang pada tanggal 27 Oktober 1989 ya euh, berarti bertepatan dengan bulan ini bulan kelahirannya begitu dok untuk ya. <tnur> status <sukur> <ife> <huri> Ya, untuk status sahabat perkawinannya sudah menikah dan untuk alamatnya ada di Jalan Setiabudi nomor 2 Malang Jawa Timur. Berikut uh, Bapak Ibu sekalian dan peserta sekalian mungkin bisa disimak uh, beberapa riwayat pendidikan yang sudah ditempuh oleh Dr. Nyuman uh, untuk Sarjana Kedokteran, uh, beliau menempuh di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, uh, kemudian dilanjut profesi dokter di Universitas Brawijaya juga, dan mengambil pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit dalam di Universitas Brawijaya juga, dan kemudian dilanjut pendidikan dokter subspesialis ilmu penyakit dalam, kolegium ilmu penyakit dalam pada tahun 2021 hingga 2023. Uh, berikut adalah beberapa pendidikan non-formal yang sudah di ditempuh oleh dokter Nyoman uh, ada banyak sekali bapak ibu sekalian mungkin bisa disimak kemudian beberapa riwayat organisasi yang sudah ditempuh oleh dokter Newman ada Mungkin ada di sini, bisa dilihat juga dan disimak. Kemudian untuk riwayat pekerjaannya, mungkin akan saya bacakan yang sampai sekarang, yaitu menjadi staf di Divisi Endokrim Departemen 2 KSM Penyakit Dalam pada tahun 2021 hingga sekarang. Kemudian menjadi dokter spesialis penyakit dalam di RSU Premedika Malang pada tahun 2022 hingga sekarang. Dan ada beberapa karya ilmiah dan penghargaan yang sudah di capai oleh Dr. Newman dan sangat luar biasa sekali Bapak-Ibu sekalian. Baik, eh, mungkin untuk mempersingkat waktu, baik eh, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 8 lewat 12, mungkin kami persilahkan kepada Dr. Newman untuk bisa memaparkan materinya. Kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Farida, selaku moderator pada pagi hari ini. Nama saya Nyuman Safrika. Saya juga ucapkan terima kasih kepada panitia dari IMC yang sudah berkenan memberikan um, kesempatan saya untuk berbicara pada pagi hari ini. Nah, saya mendapat mandat dari uh, apa nam, dari panitia untuk berbicara tentang diabetes mellitus ya pada pagi hari ini. Ini saya mau ngejar sambil share screen ya. Bisa ya? Sudah tampak ya, sepertinya slide-nya ya. Masih proses, uh, belum tampak. Ya sudah tampak. tampak, ya, tampak ya. Sudah tampak ya. Oke. Ya baik. Uh, saya ingin selamat datang kepada para peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini pada sejawat, dokter, perawat, nurse, gizi uh, dan berbagai profesi kesehatan yang lain. Di sini kita akan refreshing ya akan berbicara mengenai diabetes mellitus. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan atau di akhir sesi ini mungkin ya, Pak Farida ya. Ya benar di akhir sesi nanti ada diskusi. Baik. Jadi ini merupakan pokok bahasan yang akan dibicarakan pada pukul 8 ini ya. Jadi pertama mungkin kita nggak akan bahas terlalu banyak nah jadi yang kemarin mandat panitia kita bahas yang penting-penting saja yang pertama yaitu update algoritma terapi farmakologis ya karena ini memang ranahnya dokter ya jadi update algoritma terapi farmakologis dari diabetes mellitus nah kemudian pen pendekatan multidisiplin ya dalam pencegahan komplikasi serta peran teknologi dalam manajemen diabetes saya kira yang terakhir ini cukup menarik ya untuk teknologi karena memang di di Indonesia ini belum Uh, banyak untuk teknologinya kemarin saya dapat pengalaman konsultasi pasien dari Amerika nanti saya ceritakan di sini ya oke baik yang pertama dulu jadi update algoritma tentang terapi farmakologis diabetes mellitus tipe 2 algoritma ya nah ini uh, saya ingatkan kembali bahwa apa sih sebenarnya diabetes mellitus itu jadi diabetes mellitus itu uh, untuk definisinya adalah sekelompok penyakit sekelompok gangguan penyakit ya penyakit metabolik yang ditandai dengan uh, kondisi hiperglikemia atau gula darah lebih dari 200 mg per desiliter ya oh ada yang raise hand maaf maaf ini apa langsung atau gimana? Masih Ma baru dia. <laughs> Baik, kalau ada pertanyaan mungkin langsung bisa diketik ya nanti ya. Jadi baik eh, bisa lanjutkan kembali ya jadi eh, diabetes itu adalah gangguan atau penyakit yang ditandai dengan kondisi hiperglikemia atau kadar gula darahnya tinggi yang disebabkan karena gangguan dari sekresi insulin dari pankreas maupun gangguan sensitivitas insulin ataupun keduanya ya sebenarnya ada yang resen. apa audio saya bermasalah ya mungkin ya Oh iya, saya belum ada ya. Baik saya lanjutkan. Uh, baik, jadi itu tadi uh, merupakan definisi dari diabetes mellitus ya. Jadi kelompok penyakit dengan kondisi hiperglikemia yang disebabkan karena gangguan sekresi insulin maupun uh, kerja atau aksi insulin ataupun keduanya seperti itu. Nah, gejalanya apa saja? Terutama ada gejala klasik ya. Jadi sering BAK sering pipis, sering kencing, sering lapar, dan juga karena sering kencing, akibatnya sering haus. Nah ini ada gejala tambah, ini bisa terkait dengan komplikasi. Jadi kita tahu diabetes mellitus ini spektrum ya. Jadi dari awal, mungkin saat terdiagnosis, dia sebenarnya sudah ada gangguannya itu mungkin 5-10 tahun sebelumnya. Sehingga saat pasien berobat, kadang sudah dengan komplikasi. Contohnya apa? Misalnya ini, kesemutan ini. Nah kesemutan itu, biasanya sudah terjadi neuropati seperti itu penglihatan kabur biasanya sudah terjadi timopati dan lain-lain. Saya kira ini merupakan gejala tambahan terkait dengan komplikasi. Nah ini yang eh, saya tekankan lagi ya untuk diagnosis dari diabetes mellitus, terutama bagi para dokter. Ya, jadi penegakan diagnosis ini sangat penting karena sekali kita konis pasien atau eh, penderita tersebut dengan diabetes mellitus. Maka puasa-kuasanya cukup luas ya, bisa life changing jadi hidupnya harus teratur makannya dan lain sebagainya pengobatan seumur hidup sehingga diagnosis ini penting ya. Nah kapan pasien tersebut dikatakan diabetes mellitus? Ada empat ini. yang pertama dengan glukosa plasma puasa. Jadi pemeriksaan glukosa puasa plasma ya, jadi bukan kapiler ya, jadi diperiksa dari vena itu lebih dari 126 mg per desiliter lebih atau sama dengan 126 mg per desiliter. Apa yang dimaksud puasa? Yang dimaksud puasa adalah tidak ada asupan kalori minimal 8 jam. Jika ditemukan kadarnya lebih atau sama dengan 126 mg per desiliter, maka pasien tersebut kita katakan menderita diabetes Yang kedua ya, yaitu dengan TTGO, ya, tes toleransi glukosa oral. Nah ini sebenarnya prosesnya ada lebih rumit lagi sehingga mungkin jarang diperiksakan ya. Jadi TTG itu dengan diberikan air dengan glukosa 75 gram, kemudian 2 jam diperiksa gula darah plasmanya. Ya, jadi sama. Saya kira semua kriteria diagnosis ini menggunakan glukosa darah plasma, bukan glukosa darah kapiler. Ya. Nah, kalau dengan TTGO kadarnya lebih dari 200 mg per desiliter, maka itu juga eh, apa namanya pasiennya bisa dikatakan eh, kencing manis atau diabetes. Yang ketiga ya yaitu glukosa plasma sewaktu jadi tidak tentu acak ya. Jadi acak kapanpun pasien makan itu diperiksa. Itu kadarnya lebih dari 200 ya. Namun disertai dengan keluhan Keluhannya apa? Keluhan klasik yang tadi di belakang saya jelaskan ya. Jadi ada sering kencing, sering haus dan penurunan berat badan atau pasiennya datang sudah dengan krisis hiperglikemi jadi pasiennya di UGD dengan KAD gitu misalnya ya nafas kusmol gula darah tinggi atau pasiennya dengan HS ya gula darahnya high gitu kemudian pasiennya kurang sadaran ya ya usia lanjut nah itu sudah langsung bisa kita diagnosis sebagai diabetes yang terakhir ya nah ini HbA1c lebih dari enam setengah persen namun karena pemeriksaan HbA1c ini Uh, masih cukup uh, jarang, ya, dia belum diimplementasikan di daerah. Nah, makanya tidak semua perusahaan HBA1C jadi yang terstandar NGSP atau di Ya Kalau kadarnya lebih dari persen, maka uh, bisa kita diagnosis pasien tersebut dengan diabetes veritus. Ya Tentu, dengan kehati-hatian, ya, karena HBA1C kan kita melihat HP. Jika ada hemoglobinopati atau kelainan hemoglobin seperti misalnya saya pernah ketemu itu dengan HbE disease ya HbE disease kemudian uh, riwayat transfusi, nah itu bisa mengacaukan dari pemisahan HbA1c maka uh, pemisahan HbA1c ini perlu diimplementasikan Wah, dengan ya. Saya kira gitu untuk diagnosisnya. Nah Tampak ini sebenarnya inti dari yang topik yang pertama yang kita bicarakan. Jadi uh, update, update. Nah, ada. Uh, mohon maaf ada yang Bocor ya? Uh, mohon izin dokter untuk mikrofonnya masih ter-mute. Ya ya mute. Oh apa dari tadi mute ya? Dari tadi mute oh, ya? Tidak tidak hanya tadi oh. saja. Maaf 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 maaf. Ya baik. Baik baik ya. Uh, baik ini uh, ya ini merupakan uh, apa namanya update algoritma ya. Merupakan kesimpulan dari topik yang pertama pada hari ini ya. Jadi. Ini uh, dari Katlan Ada, American Diabetes Association tahun 2023. Nah, ini gimana cara membacanya? Jadi yang ingin saya highlight di sini adalah coba diperhatikan di kanan atas ya. Di sini. Nah, ini kita bilangnya adalah follow up regularly. Jadi untuk menghindari clinical inertia, apa clinical inertia itu? Jadi clinical inertia itu adalah uh, tidak ada update untuk terapi dan manajemen dari pasien. Nah, itu tidak boleh. Karena diabetes itu terus berkembang, maka kita perlu follow up dan monitoring secara berkala. Jadi jangan terapinya itu tidak dilakukan reassessment itu tidak boleh. Jadi harus dilakukan reassessment dan modify. Berapa lama? Ya, jadi harus dilakukan secara reguler 3 sampai 6 bulan. Ya. Sesuai dengan kondisi pasien ya tentunya. Nah, ini merupakan uh, apa namanya? bagian yang cukup penting kanan atas ini kadang lihat algoritma algoritma gini aja yang kanan atasnya nggak diperhatiin nah ini nggak bisa jadi saya kira harus diperhatikan yang kanan atas kemudian yang saya ingin perhatikan lagi adalah baris kedua ya healthy lifestyle behaviors ya ini merupakan eh, apa namanya kalau ini kan dibilang atap ya kalau dibilang. sebenarnya kalau saya bilang ini pondasi jadi kalau kita ngomongin obat aja itu tidak bisa tapi kita juga harus perhatikan Bagaimana pasien tersebut uh, gaya hidupnya, ya. Jadi gaya hidupnya cukup penting, ya. Termasuk yang terakhir ini social determinants of health (SDOH). Ya, ada beberapa social determinants of health, diantaranya adalah misalnya gaya hidup, pendidikan, ya, pekerjaan itu juga penting, pendidikan terutama. Nah, baru kita masuk ke caranya. Uh, apa namanya uh, obatnya yang dipilih nah ini ada kalau kita lihat ada sisi kiri dan sisi kanan ya yang sisi kiri itu adalah jika kita atau dokternya itu uh, lebih concern kepada komplikasi dari diabetes nah jadi kalau kita lihat ya uh, kalau misalnya pasiennya ada yang paling kiri ya kalau kita uh, lihat pasiennya ada ASCVD atau riwayat ASCVD atau cardiovascular disease, misalnya pernah menderita serangan jantung ya pernah menderita stroke dan lain sebagainya yang eh, apa namanya gangguan eh, dari pembuluh darah maka pilihan obatnya bisa kita lihat di bawahnya itu adalah GLP-1 eh, reseptor agonis maupun SGLT inhibitor atau keduanya yang memiliki efek terhadap eh, apa namanya, penurunan risiko dari serangan jantung seperti itu ya jadi ini adalah golongan obat yang bisa dipilih. Nah, semisal sudah memilih obat tersebut, gimana kalau gulanya masih tinggi? Nah, itu bisa di apa namanya? Bisa ditambah dengan agen yang lain yang untuk menurunkan gula darah. Seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya pasien ada riwayat dan ada terindikasi resiko tinggi. Misalnya apa resiko tinggi? Usianya lanjut ya, lebih dari 55 tahun dengan resikonya eh, cukup atau lebih dari dua ya jadi two or more ya lebih dari dua dua atau lebih maksudnya apa saja resikonya ya obesitas darah tinggi ya hipertensi merokok dislipidemi dan sudah ada komplikasi albuminuri itu merupakan resiko uh, high risk untuk terjadinya ICVD. nah, itu bisa dipilih golongan-golongan yang ditulis dua ini yaitu GLP-1 uh, receptor agonis dan SGLT2 inhibitor nah bagaimana kalau Eh, apa namanya komplikasi yang ditakutkan adalah gagal jantung atau heart failure. Nah kalau heart failure yang pilihannya ada SGLT2 inhibitor ya yang memiliki yang sudah terbukti memiliki benefit terhadap heart failure. Gitu, itu, ada beberapa ya dapat gliposin dan sebagainya. Nah, itu kalau misalnya ada gagal jantung pasiennya sebaiknya diberikan obat tersebut. Nah, bagaimana kalau komplikasi yang di eh, apa namanya diperhatikan adalah terkait dengan gagal ginjal CKD. Nah, lihat, lihat e, baris keempat ya. Yang minus dengan CKD ya kalau EGFR yang sudah kurang dari 60 liter per menit per 1,73 meter kuadrat. Ya. Nah, yang di e, apa namanya? dipilih ya, golongan SGLT inhibitor yang memiliki efek terhadap CKD. jadi tidak semua SGLT inhibitor ya ada beberapa. Kemudian GLP-1 uh, receptor agonis. Nah, ini juga yang apa namanya? receptor agonis yang memiliki efek terhadap ginjal uh, seperti itu. Ya. Nah, jadi yang kolom sebelah kiri ini itu kalau kita lebih concern terhadap komplikasi pasien. Ya, maka kita pilih obat-obatan yang tertulis di sini. Nah, sebaliknya yang sebelah kanan ini kalau kita uh, concern terhadap uh, mencapai gula darah normal ya dan juga berat badan kalau misalnya kita kursinya terhadap berat badan ya yang paling kanan nah ini yang paling kanan kalau misalnya kursinya terhadap berat badan ya yang pertama tentu uh, gaya hidup ya harus dirubah tapi kalau misalnya uh, obat-obatannya kita lihat di sini ada golongan glp uh, uh, 1 resator agonis seperti semaglutide atau tersipatite ya ini Ya, kemudian dulaglutide atau lira juga bisa ya, efikasinya terhadap berat badan. Jadi dia bisa menurunkan berat badan. Nah, terus kemudian yang kita juga hindari ya obat-obatan yang menaikkan berat badan ya, misalnya seperti insulin atau sulfonylurea. Kita bisa pilih yang netral. Yang netral itu DPP-4 inhibitor ya dan metformin. Kalau ada masih tinggi ya bisa ditambah obat golongan yang lain seperti itu nah ini yang kedua dari kanan kalau misalnya kita lebih concern untuk terkait e, ketercapaian gula darahnya ternyata yang efektif itu adalah kombinasi ya kalau kita lihat di sini jadi harus kombinasi di awal ya tapi juga kita harus hindari mungkin kita e, lebih concern untuk menurunkan gula darah pasien tapi juga kita harus hindari kemungkinan terjadinya hipoglikemi ya maka di sini pilihannya ini ya, jadi golongan uh, GLP-1 reseptor agonis ini masih bisa insulin akhirnya masuk juga ya kalau kita lebih concern untuk menurunkan gula darah. Jadi insulin ya, kemudian GLP-1 gel reseptor agonis dan insulin. Nah ini ada kombinasinya juga. Metformin. Nah terus sulfonylurea dari tadi nggak disebutkan di mana. Nah ini disebutkan di sini. Jadi sulfonylurea kalau kita concern untuk menurunkan gula darah pasien, maka dia bisa diberikan seperti itu. Saya kira ini cara membaca dari algoritma American Division Association yang baru. Cuman tentunya ini dise disesuaikan dengan pasien ya, seperti itu. Oke, setelah memberikan pengobatan, tentu nggak selesai di situ saja. ya. Tadi kalau kita lihat di uh, table tersebut yang di kanan atas adalah kita harus assess. Ah, apa yang diri assess? adalah targetnya sudah tercapai atau tidak. Nah, ini saya, saya tekankan untuk pasien-pasien saya bahwa tidak sekedar cuma minum obat selesai, tidak. Tapi kita harus lihat targetnya tercapai enggak sih? Nah, ini targetnya. Jadi, tidak hanya gula darah saja ya, tapi juga berat badan. Nah, ini kita lihat apakah indeks massa tubuhnya sudah normal, masih overweight atau obese Jadi, kalau indeks massa tubuh yang diharapkan adalah normal ya. 18,5 sampai 2.2,9 di bawah 23 BMI-nya atau IMT. nya Kemudian tekanan darah, nah ini juga pasien kontrol wajib monitor ya. Dengan targetnya adalah sistol diastol 140/90 mm raksa ya. Kemudian HbA1c kurang dari 7% atau individual. Nah, ini penting ya, atau individual ini maksudnya gimana? Jadi tidak semua pasien tuh pukul rata semua HbA1c harus kurang dari 7 tidak ya kalau misalnya pasien HbA1c kurang dari 7 tapi sering hipoglikemi nah itu juga berbahaya sehingga harus disesuaikan kalau prinsipnya sih HbA1c serendah rendahnya tapi tanpa episode hipoglikemi itu sebenarnya yang penting ya jadi jangan semua pukul rata pokoknya HbA1c kurang dari 7 persen bu pokoknya gini nggak bisa jadi harus sesuaikan dengan individual pasiennya. Kalau misalnya pasiennya dengan hipoglikemi, kemudian riwayat usia lanjut sudah dengan multiple comorbidities, ya jadi sudah dengan komplikasi banyak. Ya, komplikasinya misalnya eh uh, sudah gagal jantung, sudah stroke, sudah pernah kena serangan jantung. Ya sebaiknya jangan terlalu rendah apalagi sampai ada episode hipoglikemi. Itu tidak tidak bagus. Seperti itu. Nah, kemudian selain HbA1c gula darah juga uh, kita cek ya, preprandial sama 2 jam post prandial itu kalau uh, preprandial itu 80 sampai 130 dan dua jam pas kurang dari 180. Nah selain itu juga ada uh, marker kolesterol atau target atau sasaran kolesterolnya ya jadi kolesterol LDL kurang dari 100. Kalau sudah pernah kena uh, serangan jantung atau stroke bisa lebih rendah lagi ya bisa 70. Triglyceride akhirnya di bawah 150 uh, mg per desiliter ya. Kemudian, HDL nah, ini, kalau bisa, uh, di atas 50 atau di atas 40, kalau laki-laki, cuman memang belum ada obatnya untuk naikkan HDL, ya. Jadi, ini uh, triglycerida dan HDL ini secondary target saja. APOB saya kira jarang diperiksakan, ya. Tapi, kalau misalnya bisa, nah ini targetnya adalah kurang dari 90. Ini adalah sasaran uh, pengendalian diabetes, ya. Jadi, tidak cukup dengan obat-obatan saja, kita juga harus kendalikan apakah pasien ini sasaran sudah tercapai atau tidak seperti itu. Oke, nah untuk tahu sasarannya, maka kita juga harus periksakan kan ya. Nah, itu tadi apa yang diperiksakan tentu nah, HbA1c ya. Jadi kalau pasien ini datang pertama kali sebaiknya diperiksa. Setelah itu diperiksa bulanan tiap 3 bulan. Kalau sudah terkendali tidak perlu terlalu sering, bisa tiap tahun bisa. Kemudian uh, gula darah, profil lipid tadi ya, uh, tes fungsi hati ini juga penting untuk pertama kali kunjungan ya saat pasien pertama kali kunjungan, karena ada beberapa obat-obatan yang kerjanya di liver, takutnya kalau misalnya seperti metformin itu kan menurunkan gluconeogenesis liver ya, kalau misalnya sudah terjadi uh, apa namanya uh, gangguan akut fungsi liver, ya kita tidak boleh membebani fungsi liver seperti itu. Nah ini juga uh, tes ginjal tadi juga ya untuk ngecek uh, komplikasi sudah ada komplikasi ginjal atau tidak karena beberapa obat-obatan juga tergantung dari apa namanya fungsi ginjalnya juga kalau misal fungsi ginjalnya menurun seperti metformin itu juga tidak boleh diberikan ya kemudian tes urin ya urin kuantitatif ya, jadi ini sebenarnya adalah untuk screening komplikasi termasuk PKG dan uh, ronsen dada. jadi screening komplikasi apakah sudah ada komplikasi gagal jantung atau tidak ya komplikasi serangan jantung miokard is, eh, apa namanya miokard iskemi itu kan kalau yang old infarct miokard kan nanti bisa kelihatan seperti itu nah dada ya juga terkait dengan komorbid eh, tuberkulosis dan dm jadi kalau misalnya saya sempat beberapa kali menemukan pasien batuk eh, batuk -batu, lama gitu dengan pasien diabetes ternyata tbc atau lang jadi itu pentingnya untuk screening komplikasi, ya. Yeah. Dan screening komplikasi ini kita lakukan tiap tahun gitu diulang. Jadi kalau saya kira dokter yang tidak pernah memeriksakan uh, parameter atau screening komplikasi, saya kira kok uh, kurang baik ya. Karena tiba-tiba uh, karena sering ada pasien, oh saya tiba-tiba kena ginjal, tiba-tiba kena jantung, tiba-tiba kena stroke. Sebenarnya bukan tiba-tiba, itu adalah progres, ya progres. Jadi sebenarnya bisa dicegah dengan kita lakukan screening Nah, ini topik yang kedua, jadi pendekatan multidisiplin, multidisiplin dalam pencegahan komplikasi diabetes. Ya, jadi komplikasinya dulu deh kita bahas ya. Jadi apa saja sih komplikasi diabetes? Tentu terbagi dua ya, ada komplikasi akut dan kronis akut yang apa namanya di segera. Nah, kalau komplikasi segera itu bisa KAD, bisa HS ini merupakan kelompok hiperglikemik krisis ya. Jadi gula darahnya sangat tinggi sampai ada eh, komplikasi tersebut. Ya, kalau KAD gula darahnya tinggi disertai dengan eh, apa namanya kadar eh, apa kadar keasaman darahnya yang meningkat. Jadi darahnya itu asam. Nah kenapa bisa asam? Karena ada pemecahan lemak di polisis. Nah, jadi karena pemecahan lemak produk sampingnya adalah badan keton. Badan keton itu memiliki sifat asid ya sehingga terjadi penumpuan terjadi asidosis seperti itu nah, ini cukup berbahaya ya krisis kalau yang kedua yaitu uh, hiperglikemia hiperosmolar state atau status hiperglikemia osmolar itu adalah gula darahnya sangat meningkat sehingga darahnya menjadi terlalu pekat seperti itu kalau kita apa namanya bikin sirup gitu ya kalau komposisi sirupnya terlalu banyak kan terlalu kental jadinya apa namanya minuman kita kan Nah, sama juga dengan darah, darah juga seperti itu, jadi eh, darahnya terlalu kental karena eh, apa namanya aplikasi ini dan yang terakhir eh, ini hipoglikemi ya kok bisa gula darahnya rendah ya bisa ya jadi kalau misalnya pasiennya mengkonsumsi obat-obatan ya tapi takut makan karena ada pasien ya takut makan itu karena ditakut-takutin ya jadi kalau ini dari makanan akhirnya pasiennya takut makan minum obat saja yang terjadi adalah gula darahnya kurang dari 70. Nah, itu dinamakan hipoglikemi. Nah, ini merupakan komplikasi akut, ya. Kalau komplikasi menahun atau komplikasi jangka panjangnya sebenarnya sederhana sekali ya yang komplikasi sederhana ini kita ingat pokoknya kalau komplikasi itu selalu kena pembuluh darah. Pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu dibagi menjadi dua, ada yang pembuluh darah kecil-kecil ya mikroangiopati, ada pembuluh darah yang besar yang kelihatan mata, itu makroangiopati. Nah, contoh nya pembuluh darah yang besar, misalnya yang ya sebenarnya tidak terlihat dari luar ya, tapi bisa maksudnya ukurannya bisa terlihat itu adalah uh, misalnya seperti arteri koroner ya itu di jantung kalau tersumbat terjadi serangan jantung, arteri cerebral di otak kalau ada tersumbat terjadi stroke ya. Kemudian juga pembuluh darah tepi, jadi pembuluh darah di kaki gitu misalnya kalau tersumbat uh, terjadi kaki diabetes ya, jadi luka itu tidak kunjung sembuh karena itu bisa disebabkan karena sumbatan dari pembuluh darah di kaki nah, kemudian pembuluh darah kecil nah itu pembuluh darah yang harus dilihat pakai mikroskop yang kecil kecil banget nah itu di mana adanya sama di retina ya kemudian di ginjal ya dan juga di saraf sorry ada tiga nah kalau dikenanya di retina ya jadi kebutaan kalau kenanya di ginjal terjadi gangguan ginjal seperti itu kalau di saraf ya terjadi gangguan saraf, jadi misalnya kayak keringingan, kesemutan, kemudian kaki terasa tebal, nah itu sudah ada eh, apa namanya komplikasi dari neuropati atau eh, mikroangiopatinya. Saya kira ini untuk komplikasi. Ini yang sama-sama kita cegah ya pendekatan multidisiplin. Nah, kenapa penting untuk mencegah komplikasi? Pertama, ya karena eh, prevalensi diabetes di mana-mana pasti meningkat. Ya, kalau kita lihat di sini seluruh dunia ya tahun 2019 dan diproyeksi tahun 2045 nah berarti satu tahun lagi nih itu di mana-mana semuanya meningkat ya kalau ini meningkat nah ini ya ini meningkat semua ya di semua region tidak ada yang panahnya turun saya kira tapi ini prediksi ya yang mudah-mudahan nanti bisa turun nah Indonesia peringkat berapa peringkat ke lima Prediksinya juga tahun 2025 masih peringkat kelima. Jadi saya kira di Indonesia ini prevalensi cukup banyak. Atau yang pertama ya, jadi yang meningkat. Yang kedua, sebenarnya komplikasi ini bisa dicegah. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, 80% dari kejadian diabetes itu bisa dicegah. Dan komplikasinya ini bisa dicegah. Jadi kebutaan, serangan jantung, stroke, amputasi kaki, semua bisa dicegah. Dan ini tanggung jawab siapa? Ya, tanggung jawab kita semua sebagai tenaga medis. Ya, tidak hanya dokter, juga nurse, juga dietitian tapi kita semua kerjasama. Seperti itu. Nah, eh, ini eh, pendekatan ini ya, pendekatan secara eh, kelompok ya. Nah, ini sebenarnya di guideline ya, di puluh e 2023 juga eh, dijelaskan bahwa eh, pasien itu diuntungkan. Kalau misalnya kita Uh, men, apa namanya melakukan pendekatan secara multidisiplin. Nah, jadi uh, ada rekomendasinya, ya pendekatan secara multidisiplin ini direkomendasikan di Kalian Ada. Dan ini juga ada sebuah studi yang ingin saya cantumkan di sini bahwa membandingkan pendekatan diabetes secara multidisiplin, ya lima tahun di uh, fase ke 1 gitu ya di apa namanya primary care. Nah di primary care sama lima tahun pasien diikuti dengan pendekatan REM DM REM DM ini risk assessment and management program Diabetes Militus ya jadi pendekatan multidisiplin nah disimpulkan bahwa dari studi ini ternyata kalau misalnya kita lakukan pendekatan multidisiplin pasien pasiennya itu memiliki resiko penurunan komplikasi ya baik komplikasi makrovaskuler dan mikrovaskuler ya ada penurunan resiko terjadi komplikasi dan juga penurunan Uh, penggunaan uh, vaskes lanjutan, jadi secondary and tertiary service of use for patient with diabetes. Jadi kalau misalnya pasiennya laksana dengan baik, ya pendekatan multidisiplin di vaskes tingkat satu, maka dia tidak butuh uh, atau lebih sedikit yang dirujuk ke vaskes 2 maupun vaskes tersier seperti itu. Jadi uh, apa namanya? Saya kira ini baik, baik ya, bagus ya untuk pasien. Jadi, nah. Uh, apa sih pen yang harus ditekankan dalam pendekatan multidisiplin ya sebenarnya tak lantas diabetes ini jadi pertama pilar-pilarnya pilar dalam tatanan diabetes ini ada empat pilar ya, yang pertama adalah edukasi yang kedua adalah terapi nutrisi medis yang ketiga adalah latihan fisik baru yang keempat adalah terapi farmakologis nah semua ini memiliki perannya masing-masing saya kalau farmakologis ini uh, lebih ke dokter ya seperti saya ini misalnya lebih ke farmakologis. Nah nanti misalnya ada uh, nurse atau uh, kedokteran dari SPKO spesialis kedokteran olahraga mungkin bisa terkait dengan latihan fisiknya yang disarankan apa dari dietitian ya ini bisa uh, lebih mengeksplor lagi terkait dengan gizi atau terapi nutrisi medisnya. Ya, edukasi ya tentu semua ya mungkin uh, nurse ya itu lebih ke edukasi Nah, ini juga pengalaman saya kemarin juga uh, diundang ke ini ya ke mana namanya ke Jakarta di Rumah Sakit Fatmawati. Itu ada uh, edukator perkumpulan PDI ya, jadi perkumpulan edukator diabetes Indonesia. ke yang kebanyakan anggotanya adalah nurse. Jadi itu uh, saya kira uh, penting sekali untuk ed selalu edukasi. Justru, karena edukasi tidak hanya dilakukan oleh dokter. Tapi juga oleh edukator ini seperti itu, ya. E, jadi ini adalah pilar e, tata diabetes yang e, kita tekankan di sini. Nah, kemudian e, ini kita nanti mungkin ada yang membahas ya tentang terapi nutrisi medis. Jadi mungkin kalau ini saya tidak bahas terlalu banyak, tapi intinya saja ya. Intinya adalah tubuh kita tetap perlu kalori dan kalori yang dibutuhkan adalah 25 sampai 30 kilokalori per hari per berat badan ideal ya bukan berat badan saat ini kalau berat badan saat ini nanti nggak turun-turun berat badannya jadi berat badan ideal nah dari mana berat badan ideal itu kita dapatkan ya dari rumus uh, Broca broka ini jadi 90 dari tinggi badan ya dikurangi 100 dikalikan uh, kilogramnya jadi misalnya kalau saya 170 cm ya maka 70 kurangi 100 itu adalah 70. 90 persennya adalah ya berarti 70 kurangi 7 adalah 63. Nah itu adalah berapa ideal saya. Jadi 63. Nah berapa kebutuhan kalori saya per hari? Ya kira-kira 63 dikalikan dengan 30. Nah, karena kan saya laki-laki mungkin apa namanya aktivisnya lebih banyak. Ya jadi 63 kali 30 kira-kira 1.800 kalori. Itu adalah kebutuhan kalori saya per hari itu kalau basal kalau nggak ngapa-ngapain kalau misalnya kebutuhan saya meningkat saya pas lagi sakit ya tentu itu bisa kita makan, seperti itu nah dari kalori ini maka kita perlu hitung persentasi berapa karbohidrat protein dan lemaknya ya jadi harus tetap ada karbohidratnya nah ini seringkali saya temukan pasien tersebut diedukasi ya oleh siapa entah mungkin eh, apa namanya masyarakat bahwa diabetes ini penyakit nasi sehingga tidak boleh makan nasi seperti itu sehingga makannya cuma sayur makannya cuma uh, apa namanya uh, protein aja gitu tarak tara istilahnya ya. nah kalau tarak ini nanti nggak tercukupi kebutuhan kalorinya dari karbohidratnya ini sehingga pasiennya lemas seperti itu jadi tidak disarankan memang untuk membatasi karbohidrat tetap harus ada nasi ya seperti itu nah ini untuk persentasenya bisa dilihat sendiri saya kira nanti mungkin ada yang lebih dalam bahas ya dari uh, dari gisi mungkin setelah ini topiknya nah untuk aktivitas fisik juga saya kira cukup penting ya jadi tidak hanya pasiennya uh, tanpa aktivitas fisik ya jadi sedentary lifestyle karena juga resiko jadi harus uh, melakukan aktivitas fisik sehari-hari yang disarankan apa yang disarankan nih pondasinya uh, adalah ya hidup aktif ya jadi tidak perlu olahraga rutin kalau bisa olahraga rutin bagus tapi kalau misalnya uh, basicnya adalah aktif ya artinya kalau misalnya uh, di kantor itu ada tangga sama lift kalau bisa naik tangga naik tangga seperti itu kalau masih kuat ya kadang soalnya ada yang lututnya nyeri ya itu uh, tergantung tergantung pasiennya kemudian kalau punya peliharaan nah kayak saya ini punya peliharaan ya kalau bisa jalan kaki jalan kaki seperti itu terus eh, baru kemudian aktivitas olahraga aerobik ya misalnya seperti berenang, jalan. Itu lima kali seminggu dan sehari tiga eh, 30 menit seperti itu. Latihan otot boleh jadi tidak tidak dihindari ya. Kalau pasiennya bisa boleh untuk latihan otot. Dilakukan 2 sampai 3 kali per minggu. Ya. Nah, ini kegiatannya yang disarankan, jogging bisa senam, bersepeda dan berenang nah itu tadi pendekatan multidisiplin ya saya kira nanti eh, kalau ada pertanyaan bisa saya akan di belakang kita masuk ke topik ketiga ya yaitu adalah teknologi ya jadi peran teknologi kita terutama bahas tentang pompa insulin dan sensor insulin sensor jadi CGM continuous glucose monitoring mungkin nggak banyak dibahas di sini tadi saya ceritakan pengalaman saya saja ya jadi apa itu continuous glucose monitoring ya ini adalah alat yang ditempelkan di dalam tubuh. Ya, kalau kita lihat ini yang gambar wanita di sebelah kanan ini terpasang sensor di sebelah lengan kirinya. Nah, itu ada sensornya. Sensor ini terimplantasi dalam di kulit ya, di permukaan kulit. Ya, nanti direkatkan dengan perekat dan sensor ini nanti akan membaca gula darah eh, pasien selama 24 jam tiap 15 menit. Nah, jadi eh, apa namanya? Dan ini dilakukan secara otomatis. Ya, jadi ini namanya continuous glucose monitoring. Nanti uh, sensor ini akan mengirimkan uh, apa namanya bacaan gula darahnya bisa dengan aplikasi di handphone atau mungkin uh, ada pembaca yang terpisah gitu. Yang apa dibeli bersamaan dengan sensornya. Jadi macam-macam uh, banyak ininya apa namanya banyak jenisnya yang sudah beredar uh, di luar negeri ya, cuman di Indonesia saya kira masih belum banyak atau belum ada. Nah, kemudian untuk bacaannya. Nah, jadi kalau misalnya tanpa sensor kan biasanya targetnya itu tadi ya, yang saja senyawa kan targetnya kadang HbA1c, kadang gula darah e, puasa sama dua jam postprandial. Nah, kalau sensor ini apa sih yang dilihat? Kan nah, gitu. Nah, yang dilihat adalah time in range atau TIR. Time in range. Nah, time in range ini e, melihat seberapa persen waktu yang dihabiskan di range gula darah tertentu. Ya, jadi kalau targetnya, target in range-nya, ini adalah eh, harusnya dia 70% atau lebih dari 70%. Ya. Itu adalah eh, target in atau time in range yang ditarget yang kita harapkan. Nah, kemudian eh, ada yang time above range, ya. Tar time above range itu eh yang diharapkan adalah kurang dari 25 persen. Jadi, nggak boleh lebih dari, uh, dari Ini contohnya, ya. Misalnya, contohnya tadi, misalnya, ini pasiennya 44 persen di keledainya di atas 180. Nah, ini nggak boleh. Harusnya sih kurang dari 25 persen. Nah, antara uh, 70 sampai 180 itu kita bilangnya in range atau dalam target. Nah, itu harusnya persentasinya adalah 70 persen. Yang kiri atas ya. Maaf, ini saya nggak pakai ini ya. Saya pakai highlighter dulu nah, biar jelas. Nah ini, maaf baru kelihatan. Ya. Jadi kalau eh, tadi 70 sampai 180 100 target gula darah, ya itu targetnya adalah 70 Di atas 180 itu tidak boleh terlalu sering, jadi harusnya kurang dari 25 Di bawah 70 itu harusnya lebih jarang lagi, ya. Jadi kalau bisa cuma di bawah 5 ya di bawah 70 itu 5%, di bawah 54% ini di bawah 1% malah. Jadi tidak boleh harusnya uh, di bawah 70 ini. Jadi harus lebih rendah lagi. Nah, itu kalau dijumlahkan semuanya kan 100% seperti itu. Jadi ini adalah gambaran yang nanti muncul apabila pasien tersebut menggunakan CGM. Nanti uh, saya ceritakan juga pengalaman saya uh, dengan pasiennya. Nah, ini nanti uh, kelihatan ya tampak rata-rata gula darahnya 175. Kemudian GMI ini adalah glucose management indikator ini setara dengan HbA1c. Dan nah, data ini biasanya terkumpul setelah 14 hari pasien menggunakan CGM. Seperti itu. Nah juga nanti di sini terlihat dari polanya, pola gula darahnya. Karena kan continuous ya, artinya diikuti terus. Nah ini kelihatan nanti grafik atau kurvanya seperti itu. Canggih ya, jadi dalam sehari pasiennya bisa tahu, oh, saya yang tinggi itu yang mana siang apa malam atau kapan yang tinggi seperti itu bisa kelihatan. Nah. Jadi ada beberapa tipe jadi dari continuous glucose monitoring ya yang hmm. uh, kayak tadi itu yang kelihatan kurvanya itu real time CGM ya. Jadi memang kalau ini diikuti secara continuously. Ya, jadi harus diikutin terus seperti itu oleh sensornya. Nah, kemudian yang tipe kedua itu ISCGM atau Intermittent Scanning CGM with and without alarm. Jadi eh, sebenarnya dia mengukur secara terus menerus. Tapi kalau kita mau tahu berapa sih kadar gula itu harus mendekatkan sensornya dengan pembacanya, readernya. Itu baru nanti muncul angkanya seperti itu. Ya ini yang intermittent scanning. Kemudian profesional CGM ini saya kira tidak dijual bebas ya. Ini untuk kepentingan penelitian. Itu. Oke. Uh, kemudian itu contohnya. Nah ini pengalaman saya. Jadi ini kebetulan uh, pasiennya dari Amerika dikonsultasikan oleh teman saya yang uh, sejawat neurologis. Ya, jadi pasiennya kebetulan kenal sama neurologis. Kemudian uh, dikonsultasikan karena riwayat stroke ringan atau TIA. Kemudian neurologisnya uh, tanya ke saya, ini alat apa ya? seperti itu atau gimana ini penggunanya. Nah ini namanya CGM atau Continuous Monitoring. Jadi ini adalah eh, mereknya Dexcom G6 ya. Dipasang di apa namanya permukaan kulit ya pasien. Dan dari alat ini nanti tadi kelihatan kurvanya, kelihatan rata-rata gula darahnya, dan juga kelihatan tadi tirnya, time in nya Kalau kita lihat pasien ini, ya pasien laki-laki usia 49 tahun, Ya, itu eh uh, time puluh sembilan 29%. Artinya tadi targetnya berapa? Lebih dari 70. Jadi sangat di bawah target saya kira. Nah, pasien ini saat ini rutin mendapatkan pengobatan. Ya, jadi pengobatannya apa? Pengobatannya dengan eh uh, insulin glargin 2 kali 25 unit. Duh, ini tinggi sekali sayang. Yang 25 unit saya kira uh, sudah tinggi. Ini 2 kali pagi dan malam ya mungkin ini dosis bule ya maksudnya dosis eh, apa namanya dosis kaukasia kalau dosis asia saya kira enggak mungkin setinggi ini ya kemudian metforminnya juga sama dua kali seribu ya dengan SLT inhibitor juga sudah eh, digunakan empat dosisnya satu kali sepuluh miligram ya dan kalau kita lihat tadi ini diperbesar aja ya kalau kita lihat rata-rata gula masih tinggi 256 Oh, sorry. maaf, ini gula darah yang saat ini di sensor ya, di scan itu saat itu di sensor 256. Rata-rata gula darahnya masih di atas 200, tinggi. ya. Kemudian juga ini time range-nya 29 persen. Dan tadi time above range-nya 66 tambah 5 persen, jadi 71 persen. Jadi kebanyakan pasiennya itu uh, gula darahnya berada di atas target. Padahal tadi kalau kita tahu time above range-nya harusnya di bawah 25 persen. Kalau kita lihat grafiknya selama 12 jam, ini kita lihat ya, ini tidak ada kelihatan Pik makannya itu tidak kelihatan dan penurunan gula darahnya juga sangat pelan kalau saya lihat. Dan ini ngepick lagi, ini kalau nggak salah malam ya, maaf kepotong. Ini malam tuh kalau nggak salah ini makannya itu tinggi juga naik juga gula darahnya. Ya, terus pasien sejawat teman saya tuh kemudian berkonsultasi lah saya seperti itu. Nah. Uh, pengobatannya kalau saya lihat sudah optimal bahkan cenderung insulinnya lebih dosis. Terus saya apakan ini pasien? Ya, jadi yang pertama saya infokan ke pasien yang pertama adalah terkait dengan dietnya. Ya. Jadi sekali lagi uh, kalau kita lihat di ada itu juga tidak hanya langsung obat itu kan tidak, tapi terkait dengan pola makan. Kalau saya lihat di grafiknya ini pola makannya saya lihat oh ini kurang benar pola makannya. Saya tanya, makannya seperti apa? Makannya kalau menurut uh, teman saya itu, ya jadi pola makannya itu belum teratur. Kadang masih snack, seperti itu ya. Nah, kemudian, uh, kalau dari Amerika, saya kira edukasinya nggak kaleng-kaleng ya. Mungkin uh, yang bersangkutan sudah tahu kalau proteinnya itu harus uh, sebesar telapak tangan, seperti itu. Terus uh, karbohidrat sekepalan tangan, dan lain sebagainya cuman kendalanya yang saya temukan ternyata pola makannya memang belum teratur jadi makan kadang-kadang skip yang seperti itu terus kemudian uh, apa namanya uh, makan kalau lapar ngemil masih sering seperti itu jadi ini juga uh, pola makan yang sering saya temukan di pasien-pasien kita di apa namanya di Indonesia di Malang inilah pasien-pasien saya ya terutama di Malang itu kadang makan masih nggak teratur kadang tiga kali sehari kadang dua kali sehari tergantung tergantung apa tergantung mood kadang seperti itu waktunya lapar makan waktunya eh, gak lapar kadang skip makannya seperti itu makanya saya edukasi makanya lebih teratur penggunaan insulin itu juga saya edukasi ya tidak boleh ada yang netes dan sebagainya nah ini adalah eh, kadar monitor CGM yang dilakukan setelah pasiennya konseling ulang ya kalau kita lihat di sini saya tidak merubah terapi. Artinya kalau insulin 25 menit diteruskan aja 25 unit. Ini masuk 25 menit 2 kali 25 menit. Yang saya rubah adalah kebiasaan pasien untuk makan. Ya. Kalau kita lihat di sini ya. Ternyata gula darahnya jauh lebih baik dibandingkan dengan awal. Dengan rata-rata gula darah sudah turun 158 dan Uh, glukos monitoring indeksnya adalah 7,1%. Kalau tadi belum ada karena belum 14 hari. Nah, ini sudah 14 hari setelah konseling. 14 hari berlalu, kemudian di sensornya terbaca GMI-nya adalah 7,1%. Yang artinya bagus sekali ya, saya kira. Itu perkembangannya. Dan kalau kita lihat ini, time in nya yang awalnya 20%, Ya, naik ke 78 Jadi, uh, ini merupakan, saya kira, pentingnya Pengingat kita ya pentingnya, kalau kita ngomong obat, obat, obat aja insulin, obat insulin itu nggak ada habisnya, pasiennya tetap gulanya tinggi. Tapi kalau kita atur makannya juga, kita edukasi juga, olahraga, gula darahnya bisa terkendali seperti ini. Ya, ini merupakan salah satu contoh kasus saja, ya. Mungkin tidak semua pasien bisa diimplementasikan, tapi uh, saya mau mengingatkan uh, kepada kita semua seperti itu. Ya. Dan ini untungnya pasiennya pakai CGM, jadi ketahuan, ketahuan. Dan ini merupakan gula darah yang eh, apa, eh, bacaan CGM yang terakhir pasien kirimkan ke saya ya, maksudnya kirimkan ke teman saya, teman saya terus kasih tahu ke saya bahwa gula darahnya sudah turun seperti itu. Bahkan insulinnya pun ikut turun. Awalnya 25 unit, sekarang cuma 22 unit. Nah ini ya saya kira ini pentingnya pola makan mengatur pola makan juga ya itu ini, ini, baru saya masukkan ya bahkan saya belum sempat edit slide ini slide nya masih putih aja gitu nah tentunya eh, ada beberapa hal yang mengganggu pembacaan dari eh, CGM ini nah, apa jadi kalau tadi pastinya pakai Dexcom G6, maka kita harus tanyakan juga riwayat penggunaan acetaminophen atau paracetamol lebih dari 4 gram. Karena ini dia bisa mengganggu pembacaan dari sensor tersebut. Nah, ini tergantung dari ini ya, tergantung dari jenis alat dan juga ini, medikasi atau obat-obatan yang mengganggu pembacaan. Nah, ini yang menarik vitamin C ya, kalau penggunaan vitamin C UC 1000 gitu. Itu ternyata kalau pasiennya pakai sensor Freestyle Libre, nanti bacanya bisa lebih tinggi. Nah, ini mengganggu. Jadi ini saya kira bisa dibaca sendiri. Ya. Nah yang terakhir ini pompa insulin. Nah apa sih pompa insulin itu? Ternyata di luar sana itu eh, banyak yang menggunakan, dengan banyak ya, ada yang menggunakan eh, istilah pompa insulin. Jadi insulin yang diinjeksikan di alat secara otomatis ke dalam sukutan secara terus menerus. Jadi insulin disuntikan secara terus menerus dengan dosis yang rendah. Nah, dengan dosis yang rendah dia akan disuntikan secara terus-menerus seperti itu. Nanti dia akan menormalkan gulanya seperti itu. Nah, alatnya seperti ini kalau kita lihat ya. Nah jadi ada alat eh, apa namanya? Ada tubingnya. Jadi ini yang patch yang nempel ke dalam eh, subkutan lewat kanul ya. Ditempel. Kemudian ada tubnya, ada apa namanya? Selangnya. Nah alatnya nanti ditempel di seperti ini bisa masuk kantong bisa ditempelkan di celana seperti ini ya alatnya ini ada insulinnya dan insulinnya akan secara terus menerus uh, menyuntikkan insulin dalam kadar yang rendah sehingga gulanya normal ini alat contoh alat yang pertama nah juga ada alat yang tanpa selang tanpa kabel jadi insulinnya di mana di sini di, di patchnya ini itu sudah ada insulinnya dan dia akan secara terus menerus Menyuntikkan insulin ke tubuh pasien, ya. Diaturnya di mana? Diaturnya lewat ini, lewat alat ini. Namanya uh, petnya, ini seperti itu. Berapa insulin yang dimasukkan? Nah, ini juga biasanya dia ada sensornya, CGM-nya juga. Jadi, nggak hanya cuma satu pet ini aja, jadi dia nanti ada sensornya yang tertempel di uh, tubuh lain di pasien ini. Nanti dia uh, bisa membaca sensor tersebut seperti itu. Ya. Nah, apa tujuannya sensor dan uh, apa namanya sensor dan pompa insulinnya ini ditempel di saat yang bersamaan? Ternyata dengan bantuan uh, artificial intelligence, ya, dia secara otomatis bisa mengatur dari kebutuhan insulin pasien bergantung dari gula darahnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, misalnya gula darahnya ini turun terus. Nah, ini sensornya akan baca loh, gula darahnya akan turun terus. Berarti saya harus gendekkan insulinnya supaya gula darahnya tidak turun terlalu jauh. Otomatis dia akan berhenti menyuntikkan insulinnya. Nah, ini menstabilkan gula darahnya di dalam range. Kalau misalnya gula darahnya mulai naik-naik-naik gitu, maka otomatis dia akan menyesuaikan dengan kebutuhan gula darah pasien. Jadi dia akan menaikkan dosis insulinnya. Dan ini adalah Dilakukan secara otomatis oleh AI seperti itu, jadi ternyata di Amerika itu sudah canggih. Ya, alatnya itu sudah nah, jadi seperti pankreas buatan, ya, seperti pankreas buatan yang ditempel di luar. Ini nanti dia akan eh, mengatur kebutuhan insulin sesuai dengan kadar gula darahnya. Nah, ini kita bilangnya close loop system. Nah, ini di luar sana sudah banyak yang pakai, nah, di Indonesia mungkin belum ada. Belum ada, belum ada yang masuk. Nah, jadi ini merupakan salah satu namanya kemajuan teknologi yang uh, mungkin ke depannya kalau misalnya dokter asing masuk kebetulan juga mungkin membawa ini membawa alat ini sehingga nanti kita harus tahu seperti ini sensornya CGM dan insulin pump. Baik, saya kira gitu uh, yang bisa saya sampaikan terkait dengan uh, diabetes pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya apabila e, ada kesalahan. Saya kembalikan ke Mbak Farika satu selaku MC. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Dokter Nyoman atas pemaparan materinya. Mungkin 30 menit ke depan atau selesainya pertanyaan, kita akan masuk di sesi diskusi begitu ya, Dok ya. Di sini ya. sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama saya bacakan dari Dokter Saiful Anwar. Untuk pertanyaannya di tempat praktek saya pakai glukosa kapiler. Berapa selisih dengan pemeriksaan glukosa plasma karena pemeriksaan glukosa kapiler lebih praktis. Seperti itu pertanyaannya. Ya baik, uh, Dokter Saiful Anwar, memang uh, untuk diagnosis ya yeah, uh, secara guideline yang di, diutamakan adalah gula darah plasma, ya yeah, gula darah plasma. Untuk gula darah kapiler, kebetulan saya memang kurang tahu untuk minusnya ya, cut off nya atau deviasinya saya kurang tahu, tapi ada deviasinya itu dan itu yang ditakutkan uh, untuk mengganggu pembacaan dan menjadi false positif dan juga kadang stripnya ya stripnya itu eh, tidak ini apa namanya harus betul-betul dilihat apakah dia kadalosa tidak ada faktor pengganggu atau penjentus tidak karena kalau terpapar strip itu terpapar matahari mengalami oksidasi dan lain sebagainya dia bisa mengganggu pembacaan sehingga yang disarankan untuk diagnosis ya untuk diagnosis itu adalah glukosa darah plasma kalau kapiler itu memang dianjurkan untuk kendali jadi kalau misalnya pasien Maaf, tadi suara saya terpotong ya? sampai, sampai mana tadi? Ya? Bisa dilanjut saja nggak apa-apa, Dok. baik maaf. Aduh, terpotong. Jadi untuk diagnosis ya, itu gula darah plasma. Oh, gula darah plasma. Tapi kalau pasiennya sudah diabetes dan ingin periksa kadar glukosa darah untuk kontrol, itu boleh kapiler. Boleh kapiler ya, karena lebih praktis memang betul. Tapi untuk diagnosis di awal, sebaiknya plasma itu. Ya karena itu tadi kalau pakai kapiler, pakai strip, kadang stripnya itu eh, apa namanya? bisa mengalami kadaluarsa, ya bisa mengalami oksidasi ya, itu sehingga mengganggu pembacaan. Dan konsekuensinya dari eh, diagnosis diabetes itu kan cukup eh, mengubah life changing gitu ya, istilahnya. Jadi pasiennya semula makan bebas, makanya harus teratur dan lain sebagainya. Obat-obatan harus umur hidup sehingga kalau apa namanya untuk diagnosis yang pertama saya sarankan plasma karena lebih akurat seperti itu. Mungkin itu ya dokter saya pelan pak. Saya kira gitu, Bu Farida. Ya baik selanjutnya ada pertanyaan masuk juga dari Dokter. <gionasius> untuk pertanyaannya saat pasien periksa pertama HBA1C nilai 6 GDP 102 apakah sudah termasuk langsung diagnosa DM kah doc? seperti itu pertanyaannya ya <tuh> HBA1C 6 dengan GDP-nya di bawah 125 tapi di atas 100 ya itu namanya prediabetes ya lebih tepatnya lagi adalah kalau ada ada data Uh, glukosa darah puasa GDP berarti dia GDPT jadi glukosa darah puasa terganggu nah, jadi dia masuk pre diabetes dok belum diabetes ya tapi sudah akan diabetes jadi pre diabetes itu pre diabetes nanti uh, ada tata laksananya sendiri saya kira ya jadi uh, kalau yang ditanya pasiennya sudah diabetes apa belum belum masih pre diabetes saja tapi ya harus tetap harus tetap istilahnya kontrol ya seperti itu karena bisa dicegah sebenarnya Pada diabetes bisa dicegah untuk tidak jadi diabetes dan bisa sembuh asalkan ya ini saya jadi ini jadi di luar topik ya jadi, oh. uh, kalau kita lihat docking studi ya yeah. docking studi kalau misalnya pasiennya uh, diberikan metformin nah dia bisa mencegah untuk timbulnya menjadi diabetes seperti itu Diab uh, selain metformin uh, itu juga apa namanya uh, Intensive lifestyle terapi, jadi kayak hidupnya harus berubah, makan harus teratur, dia harus teratur, olahraga rutin itu juga dia mencegah untuk menjadi diabetes. Saya kira gitu. Parida, ada yang recent saya kira dari uh, silahkan Aca. dari oh, ibu <laughs> yes, sebelum mungkin bisa yeah. diaktifkan audionya bisa bertanya langsung kepada dokter silakan. Okay. Baik, terima kasih uh, dokter dan terima kasih uh, Dek Parida saya dari Aceh kebetulan ya. saya bekerja di rumah sakit jiwa Aceh dan saya sudah menderita diabetes dan menggunakan insulin rizodek Insulin itu digunakan 22 unit setiap pukul 12 siang dokter yang ini saya tanyakan ada apa ada efek samping dari rizodek itu gitu terus bagaimana cara laksanaan selanjutnya gitu? Uh, saya kena kena diabetesnya ini tahun 2022 dokter Desember ya, 2022 dua. Uh, sebelumnya sih saya nggak tahu bahwa saya sudah uh, menderita diabetes gitu di, uh, saya mau operasi gigi gigi saya kebetulan di belakang tumbuhnya miring jadi mengganggu saraf gitu mau operasi kan harus dicek itu, uh, semua medical check up-nya kan gitu dilihat rupanya gula darah saya sampai 320 Terus kata dokternya, ini nggak bisa operasi karena darah ibu tinggi. Jadi diturunkan. Ketika itu diturunkan, menggunakan insulin juga. Tapi saya nggak tahu apa ininya, eh, mereknya, tapi eh, 14 unit disuntik. Setelah disuntik, eh, turun, dan saya diizinkan ke operasi. Gitu. Eh, setelah sembuh dari operasi gigi, terus saya dirujukkan ke dokter eh, penyakit dalam eh, untuk kelanjutan dari pengobatan diabetesnya. Nah, disarankanlah saya untuk menggunakan uh, insulin. Kebetulan HbA 1 c nya saya itu 13, 13,9. Nah, saat sekarang ini setelah menggunakan jodek itu, uh, HbA 1 c nya di angka 7. Uh, kemudian uh, gula darahnya kalau sewaktu-waktu itu hanya 180 paling tinggi, tapi menggunakan cek gula darah yang pakai stick itu dokter. Ya, ya auto-check namanya itu rutin saya lakukan setiap seminggu sekali ya atau dua minggu sekali. Nah itu sekitar 180 gitu. sekali sekali aja sampai 200. Nah itu bangun setelah makan tapi kalau bangun tidur sekitar 130 gitu dokter. Jadi bagaimana tuh dokter dengan kondisi saya? Baik, uh, ibu Suryawati. Ya, yeah. uh, Terima kasih. Yeah. <laughs> Terima kasih ya sudah share untuk uh, kasusnya. Jadi kalau dari saya oh ya pertama tentu eh, tadi ya kalau kita lihat apakah diabetesnya terkendali nah tadi kan ada slide itu ya bilang apakah diabetesnya terkendali nah kalau dilihat dari HbA1c-nya sudah sebenarnya kan tujuh persen ya betul ya dengan gula darah puasa dan dua jamnya mungkin di bawah itu tadi target itu ya bagus ya bawah dua ratus betul jadi saya kira sudah terkendali dari sisi gulanya tapi kita tahu kalau uh, diabetes itu tidak hanya masalah gula, tapi juga masalah berat badan, tensi, dan kolesterol itu juga harus di rutin diperiksakan seperti itu. Jadi kalau misalnya gulanya sudah tercapai, kalau Ibu Sri ingin lebih menurunkan resiko terkait dengan komplikasi, yeah. komplikasi, maka yang harus diperhatikan adalah parameter yang lain seperti tensi, ya, kemudian juga kolesterol. Nah itu diperiksa ya. juga rutin setahun sekali kalau bisa ya. ya. Nah untuk gula darah untuk pengobatan. Nah kalau saya biasanya tidak suka langsung ngomong obat ya bu ya, tapi juga eh, apa namanya pola makan dan olahraga itu yang nomor satu, nomor dua, nomor tiga baru obat. Yang pertama makanan dulu. Nah mungkin nanti makanan ada yang bahas eh, selanjutnya ya topik selanjutnya ya bu, tapi kalau saya biasanya untuk makanan yang pertama adalah Uh, Makanlah dengan teratur ya. Artinya hmm. pola makan itu Jangan uh, Kalau bisa makan oh, Selaparnya makan kadang sehari se Sekali sehari, dua kali sehari Kalau lagi mood tiga kali sehari Nah itu tidak boleh ya. Jadi harus teratur, kenapa? Karena ibu kan menggunakan insulin Betul ya? Yeah. Nah kita tahu kalau insulin itu kan menurunkan kadar gula darah Apalagi kalau risodek itu kan Maaf ya, saya sebut merek ya. Sebenarnya eh, edek as insulin degludek aspart itu ada kombinasi antara insulin kerja cepat dengan insulin kerja lambat dan disuntikannya itu harus sebelum makan. betul ya. Jadi kalau misalnya makannya berkurang, ibu suntik insulin yang terjadi adalah gulanya drop, ya, itu nggak boleh seperti itu. Jadi makannya harus teratur. Teratur di sini saya tidak, eh, istilahnya tidak mengharuskan ibu makan tiga kali sehari tidak ya jadi sesuai dengan eh, apa namanya kebutuhan ibu kebutuhan maksudnya gimana kalau misalnya kerjanya sibuk gitu makan cuma bisa dua kali sehari satunya camilan boleh nah, apa -apa. tapi itu harus teratur karena pola makan yang teratur itu nanti kalau kita mau nambah atau mengurangi dosis insulin itu lebih gampang ya jadi kita nggak takut takut makanya makannya nggak teratur kita mau naikkan dosis nanti takutnya gulanya ngedrop nah itu juga konsen kita sebagai dokter terhadap pasien. Kalau misalnya kita mau menurunkan dosis, makanya nggak teratur, nanti ngemilnya banyak gitu ya. Yang terjadi apa? Gulanya naik. Seperti itu. Jadi yang pertama, itu pola makan harus teratur. ya Untuk jenis makanan dan porsinya, seperti yang tadi ya. Kalau jenisnya nanti mungkin ada yang bahas sendiri. Yang kedua, olahraga. Olahraga itu penting juga ya. Bu. Jadi kalau misalnya bisa, yang disarankan adalah Uh, apa namanya jalan sehat seperti itu tiap pagi 30 menit ya jangan lupa olahraga ini timingnya dan persiapannya harus pen uh, matang juga karena saya punya pasien itu uh, olahraga malah sering ngedrop gulanya sering turun Kenapa karena ternyata se sebelum olahraga tidak cek gula nah, padahal sebelum olahraga yang disarankan itu cek gula dulu kalau di bawah 100 itu jangan olahraga nanti malah drop gulanya gitu. Oke. Ya. Jadi cek gula dulu cetik gitu. Oh, ternyata 126. Oke okay lah ini olahraga gitu, bisa jalan dulu. Gitu. Kalau misalnya gulanya cuma 80, ya. Tahan dulu jangan olahraga dulu, ya. ya. Siapkan camilan. Siapkan camilan. Nah, itu penting. Karena kalau misalnya di tengah-tengah olahraga terasa apa lempuyengan ya, biasanya sini kayak nah. uh, sempoyongan nah gitu. Nah. <laughs> itu ya. harus ngemil. Nah, itu persiapan olahraganya. Itu yang kedua. Nah, ini yang nggak banyak dokter-dokter mungkin karena nggak sempat ya, karena pasiennya banyak, mungkin ini sering terlewat kalau misalnya uh, pasien kontrol. Tapi dua ini mau saya tenangkan. Yang ketiga baru obat. Kalau obat-obatan, uh, saya kira ini saya sesuaikan dengan penyakit dalam tempat ibu kontrol ya, karena uh, apa namanya itu bukan ranah saya, bu karena ini kan ranahnya webinar. Takutnya kalau saya merubah nanti Dokternya marah-marah gitu. Jadi ada baiknya tuh tadi ya uh, kontrol ke dokter tempat uh, Ibu Sri uh, kontrol ya. Yeah. Kemudian untuk terapi insulinnya uh, untuk addes up catatan saya adalah suntikan sebelum makan Seperti itu. Yeah. Ya. Kemudian besar. makan betul. Makan apa? Makan yang paling besar. Karena yeah. ada makan pagi, makan siang, makan malam ya. Nah, makan siang suntikan... saya paling banyak. Betul. Jadi suntikan dimakan siang. Ya, jam 12 siang saya suntik. Betul. Jadi justru dimakan yang paling besar. Kemudian karena rizodek atau ada ini sifatnya punya insulin degludek, jadi dia sifatnya fleksibel, Bu. Jadi kalau Ibu misalnya jam 12 siang nggak sempat makan nih misalnya. ada rapat atau apa mungkin ya nggak sempat makan, makanya baru sempat jam 2, nggak masalah. Ya, Oke. karena degludek itu kerjanya sangat panjang. Jadi bahkan kalau ibu misalnya, waduh siangnya makannya cuma sedikit nih, yang lebih banyak makan yang malam itu boleh ibu suntik malam, boleh ya. Jadi uh, prinsip penyuntian saya kira untuk Rizodek ini uh, fleksibel seperti itu. Jadi tapi intinya harus disuntikan di makan yang paling besar. Nah terus yang ingin saya tekan uh, tekankan lagi adalah timing penyuntian dan cara penyuntian ya. Kalau timing penyuntian begitu suntik ya, uh, tolong jangan makanannya belum siap, apalagi baru masak, nah itu nggak boleh. Hmm, <laughs> betul. Sudah... Jadi betul ya. siapkan dulu makanannya, ya. ya. Insulinnya disuntikan, baru makan seperti itu. Ya. Karena ada tuh pasien saya tuh kebetulan uh, beliaunya guru juga ya, uh, Gulanya tinggi sudah hasil dengan insulin. Saya tanya, ibu insulinnya waktu suntiknya gimana sih? Makannya gimana oh, gitu? Ternyata setelah enggak. setelah suntik itu 30 menit baru makan. Nah itu tidak boleh karena efek insulinnya sudah masuk, gulanya sudah turun, akhirnya pasiennya sering lemas. Kalau sering lemas, yang terjadi makannya banyak, camilannya banyak masuk, gulanya jadi naik gitu. Jadi nggak terkendali selainnya. Nah itu penting timingnya. Jadi kalau bisa Waktu penyuntikan juga diperhatikan. Jadi siapkan makanannya dulu, suntik baru makan, ya. Terus kemudian I... eh, yang pernah saya ketemu juga adalah penyimpanan insulinnya. Nah ini juga kadang masih ada yang salah. Insulin yang sudah dibuka dan sudah disuntikkan tidak perlu disimpan di kulkas, yeah. ya. Artinya yeah. di suhu ruangan, di... yang penting nggak keterlaluan matahari supaya nggak rusak protein. Ya, jadi tidak perlu disimpan di kulkas. Nah yang saya temukan pernah itu pasiennya Oh, ibu nyuntiknya gimana? Coba sih saya mau tahu gitu. Waktu lagi visitor ya, tiba-tiba ngeluarkan dari kulkas gitu. Wah, ini nggak hmm. benar. saya bilang, <laughs> nggak usah disimpan di kulkas. Jadi, kalau yang sudah terbuka dan sudah terbuka cukup disimpan di Nah, mungkin itu saja dari saya, Bu, untuk tips dan triknya untuk diabetesnya ya. Lebih lanjutnya, mungkin Ibu Sri bisa kontrol ke dokter yang eh, tempat Ibu kontrol. Saya kira itu terima kasih dokter. dokter satu oh, lagi nah yang boleh, boleh, silakan. mendeteksi itu apa namanya? Untuk mendeteksi gula darah. Oh, yang... itu namanya continuous glucose monitoring. Di mana ke dokter secara ininya? Nah, untuk penggunaan alatnya memang eh, belum dijual bebas di Indonesia karena beberapa alat tuh belum masuk secara resmi. Tapi kalau Ibu mau cari itu saya kira konsultasi dulu aja karena takutnya ibu sudah beli terus alatnya nggak bisa dipakai gitu ya karena untuk mengaktifkan contohnya yang tadi yang sa uh, saya contohkan tadi Dexcom G 6 itu ya. itu kalau sudah dipasang tapi aplikasinya tidak bisa diinstal percuma jadi nggak bisa membaca dia seperti oh. itu nah jadi uh, ada beberapa yang sudah masuk ya tapi buatan Cina saya kurang paham juga nah mungkin nanti uh, bisa konsultasi konsultasi dengan dokter endokrin yang di Aceh ya, di, ya. kalau di, di Aceh itu saya ada Dokter Hendra ya Dokter Hendra ya, memang yeah. itu dokter saya yeah. <laughs> <laughs> saya kira nah. sudah baik sekali kalau mungkin bisa konsultasi juga dengan Dokter Hendra baik. terkait apa namanya uh, penggunaan CGM alat CGM-nya, ya. takutnya nanti ibu sudah beli alatnya nggak bisa dipakai kan mau basir ya iya oh iya terima, nah, terima kasih dokter sama-sama ibu Sri mari terima banyak sama-sama salam salam untuk Dr. Hendra, Ghe, dari, ya, Dokter Hendra ya dari saya ya saya muridnya Oh, <laughs> <Udah> ya. <dia, laughs> dari. dari Malang, tahu pasti. Ya, malang, ya. ya. Baik dokter, sering saya jumpa sama dokter Hendra. Ya. Ya. Terima kasih, terima kasih dokter. Ya, sama eh, -sama. Ya, Waalaikumsalam. Mari. Ya, eh. saya kira gitu. Ya baik, terima kasih dok atas penjelasannya dan mungkin ada masih ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini pertanyaannya hampir sama. E, mungkin saya bacakan salah satunya. Untuk pola makan yang baik bagi pasien diabetes mellitus tipe 2 itu seperti apa? Karena biasanya pasien itu susah sekali untuk mengatur dan menjaga pola makan yang baik dan sehat seperti itu. Betul, <laughs> betul. betul. Itu pertanyaan dari siapa? Maaf. Dari ada pertanyaan dari apoteker Eni, kemudian pertanyaan dari Eka Lutfia juga hampir sama baik. menanyakan terkait pola pulang. makan. Ya, ya. baik. Uh, baik uh, saya jawab dulu ya untuk pola makan ini sebenarnya sangat bervariasi, tidak bisa disamakan satu pasien dengan pasien lain karena pasien satu dengan pasien lain itu pertama ya kebutuhannya be bisa beda gitu kebutuhannya bisa beda jadi Uh, mungkin pasiennya uh, apa namanya uh, terkait pekerjaan biasanya ya mungkin menyempatkan cuma sempat makan dua kali sehari seperti itu mungkin satu pasien lain sempat makan tiga kali sehari atau mungkin pasien lain sudah terbiasa maaf misalnya kepercayaan ya terkait dengan kepercayaan. saya pernah punya pasien yang puasa daud betul ya yang puasanya tiap hari dan selalu sahur selalu buka seperti itu ya puasa daud ya betul ya nah jadi tidak bisa kita anjurkan oh ya nggak bisa yang puasa ini harus makannya tinggal kali sehari tidak bisa tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah makannya harus teratur kenapa kalau makannya teratur kita bisa dengan mudah memodifikasi uh, untuk obat-obatannya tapi kalau yang sulit adalah yang pola makannya itu se, se apa namanya semutnya pasien nah itu sulit nanti kalau misalnya kita rubah misalnya kita naikkan dosis kita pakai insulin naik dosis, sebaliknya cuma makan satu kali sehari. Nah itu bahaya juga. Tiba-tiba cuma, aduh nggak langsung makan ya makannya cuma satu kali aja. Nah itu yang ditekankan pertama, gulanya bisa rendah, bisa drop. Yang kedua, gulanya bisa naik tinggi, karena pasiennya ternyata kalau makannya dikit, camilannya banyak. Nah itu gulanya jadi tinggi, nggak teratur seperti itu. Jadi yang ingin saya tekankan adalah sesuai dengan kebutuhan pasien, pasiennya harus makan secara teratur. Dan itu sudah saya lakukan uh, uh, seringkali ya, jadi eh, yang pertama dengan adalah makan secara teratur. Jadi kalau misalnya makan sekarang sesuai dengan mood pasien, nah itu tidak boleh. Ibu harus lebih disiplin untuk makan. Ibadah saja harus disiplin dan harus teratur, ya. Tidur aja harus disiplin. Waktunya jam 10 itu waktu-waktunya tidur, ya. Kemudian ibadah juga harus disiplin. Kemudian waktu-waktu eh, yang lain saya kira juga disiplin. Termasuk makan. Makan itu juga harus disiplin. Saya kira gitu. Jadi uh, tidak ada satu pola yang bisa digunakan untuk semua pasien tidak ada. Semua tergantung dari kebutuhan pasien. Namun yang dicanangkan adalah jadwalnya itu harus teratur seperti itu. Mungkin itu yang ingin saya uh, uh, jawab ya, Uvarida jawabnya. <susur> Mohon maaf kalau kurang memuaskan, tapi pengalaman saya itu. Jadi tidak ada satu pola makan yang cocok untuk semua pasien tidak ada. Jadi harus sesuaikan dengan pasiennya. Saya kira gitu ijin dok bertanya baik uh, dari pak Zainul ya silakan ya, silakan pak Zainul ya <laughs> uh, saya mau bertanya saya kebetulan di pusban dok jadi ya. sangat 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 apa ya sangat mengalami kendala sekali terhadap terutama mengedukasi pasien tentang kedisiplinan pola makan pak dok sama jadwal kontrol ulangnya ke pusban gitu pak dok. Uh, di sini yang saya tanyakan uh, apa namanya apakah faktor budaya itu sangat mempengaruhi pola diet apa namanya kepatuhan seseorang untuk edukasi kita maksudnya dok. Hmm. Terus yang kedua uh, di sini kebanyakan pasien itu datang ke kita untuk kontrol mengontrolkan diri itu saat ada keluhan dok kan seharusnya idealnya kan kita ada ya. maintenance continue gitu dok uh, mohon petunjuknya dok terima Terus kasih sehat. ya pak Zainal itu juga kendala saya kira di mana mana ya pasti menghadapi pasien dengan istilahnya yang uh, apa namanya sulit untuk kita lakukan edukasi karena pasiennya kontrolnya sewaktu-waktu kemudian makanya kalau istilahnya jawa ya sakar PDW gitu ya, <laughs> ya. jadi ada beberapa pasti itu sangat berpengaruh budaya pasti sangat berpengaruh ya pasti uh, kalau kita lihat memang uh, apa namanya kebiasaan nah itu mempengaruhi uh, apa namanya kebiasaan apa mengaruhi kebiasaan berobat pasien juga pasti nah ada beberapa tips yang ingin saya share uh, untuk edukasi diabetes supaya pasiennya mungkin kontrolnya bisa lebih teratur atau bisa meminum obat atau diet lebih teratur lagi yang pertama adalah kita harus tekankan mengenai bahayanya, apa sih yang terjadi kalau kita tidak mengendalikan gula darah tersebut secara teratur. Seperti itu. Nah, itu harus ditekankan. Kalau saya misalnya ke pasien, pertama yang ingin saya tanyakan adalah Ibu ada keringingan kesemutan enggak? Oh, ada Dok, keringingan kesemutan. Nah, Tahu enggak kenapa eh, Ibu bisa mengalami namanya keringingan kesemutan? atau apa namanya uh, mati rasa itu gitu, biasanya ya jadi apa namanya komplikasi neuropati nah itu saya jelaskan jadi itu namanya komplikasi bu komplikasi kencing manis itu terkait dengan karena uh, gula darah ibu masih tinggi nah kalau gula darahnya masih tinggi komplikasi itu nggak akan hilang masih ada terus pasti akan berjalan terus maka pasiennya akan lebih tertarik Loh, kok nggak bisa hilang terus gimana cara menghilangkannya dok seperti itu nah kalau ibu gulanya masih tinggi, itu nggak akan hilang. Tapi kalau ibu gulanya terkendali, itu bisa hilang, bisa hilang. Ya pasien saya sudah banyak yang saya kontrol gulanya dan keluhannya hilang bahkan tidak muncul lagi asal oh, gula tercapai tonon itu. Jadi pertama tekankan e, mengenai pentingnya kenapa sih kita harus mengendalikan gula darah pasien itu. Jadi biasanya kalau saya pancingannya komplikasi. Komplikasi itu pertama neuropati, kan -gin, kalau pasiennya gitu. Yang kedua, ya, yang kedua adalah terkait dengan komplikasi yang dialami jangka panjang. Jadi misalnya eh, ibu pasti nggak mau kan kena komplikasi stroke atau komplikasi jantung. Eman bu, kalau kena komplikasi itu. Ya, kalau orang komplikasi itu nanti hidupnya, eh, maksudnya eh, kedepannya akan sulit ibu. Ya, kasihan keluarganya juga dan lain sebagainya. Jadi itu saya tekankan terus. Oh iya komplikasi ya, komplikasi berbahaya. Jadi saya tekankan dan saya edukasi kembali terkait dengan komplikasi sehingga pasiennya oh iya, saya kalau komplikasi nanti gimana anak saya gimana. Ini saya. Nah, di situ nanti baru itu apa namanya? kita bisa edukasi. Gitu. Nah, jadi masuknya dari situ kalau saya pengalaman saya masih dari situ baru kemudian lebih mudah untuk dikasih. Nah, makanya harus teratur supaya gulanya terkendali supaya nanti nggak kena komplikasi nah itu. nah, itu sedikit tips dari saya ya, Pak Zainul ya. Jadi ya. Izin Bukan dok. kita uh... ya, bukan kita takut-takutin. Kalau kita takut-takutin maksudnya enggak balik beda Betul. ya Kalau takut-takutin nanti ibu uh... kena stroke loh. Nanti ibu kena jantung. Eh, itu biasanya enggak balik Pak Zainul. Izin Dok. Uh, ini sekedar sharing Dok. Ya uh, di tempat saya ini bahkan ya, ya itu tadi kembali ke perilaku sakit sih, peran sakit sih dok. mereka menganggap kalau tidak ada keluhan itu bukan sakit gitu kan maksudnya. Makanya sebelum mereka melakukan itu, apa menyadari perilaku peran sakit itu, mereka kadang-kadang malas kontrol kita. Bahkan pasien saya di sini ada yang sampai diabetes ketoasidosis sudah beberapa kali bahkan yang sudah komplikasi ke ginjal mereka tetap tidak mau melakukan apa namanya memeriksakan diri secara rutin itu dok itu masalahnya di kita di lapangan ini dok siap. ya Makasih dok. Kalau itu sulit saya kira ya Pak Zaidul mungkin Betul. perlu uh, apa namanya kerjasama juga dengan kepala daerah atau uh, apa namanya advokat yang terkait di area situ ya jadi uh, perlu edukasi kembali ke masyarakat mengenai pentingnya dan bahayanya komplikasi saya kira itu penting banget bahaya komplikasi karena kalau orang sudah tahu tentang bahayanya komplikasi pasti akan berobat karena mereka belum tahu aja saya kira jadi dikiranya oh gula itu apa sih paling sering kencing aja kan kayak gitu kan sering kencing terus gula itu apa sih paling cuma kesemutan geringan padahal bahayanya jauh di luar itu kebutaan sama jantung seluruh aspeknya mungkin itu saya kira baik sekali sharenya Pak Zainal. dan itu masalah yang kita hadapi di mana-mana, bahkan pasien saya di mana juga seperti itu. Baik, mungkin itu tipsnya itu. ya Pak Iya, terima kasih kembali. Saya kira gitu. Saya kembalikan ke Mbak Farida selaku MC. Ya baik, terima kasih ya. untuk, uh, atas pertanyaan dan jawabannya yang sudah dipaparkan. Uh, mungkin dari Bapak-Ibu sekalian masih ada yang ingin ditanyakan terkait diskusi atau mungkin sudah dicukupkan boleh satu pertanyaan lagi boleh saya kira ini saya... kok banyak yang tanya, ini <laughs> sungkan kalau mungkin enggak. Mungkin bagi oh. yang bapak ibu yang ingin bertanya bisa langsung saja mengaktifkan audionya atau yang di kolom chat mungkin uh, bu Farida? Ya boleh nanti saya bacakan uh, apabila tidak ada yang ingin bertanya secara langsung baik saya bacakan uh, dari Resa Novriandi dok, izin bertanya, ada beberapa pasien yang menggunakan metformin untuk diet, dok. Apakah sebenarnya bisa, dok? Apabila bisa, apakah ada efek samping untuk ke depannya, dok? seperti itu pertanyaannya, ya. Baik, jadi obat-obatan, semua obat itu ada indikasinya, indikasi sakitnya apa? Jadi, kalau misalnya digunakan di luar indikasi, ya. Takutnya yang muncul adalah efek-efek uh, efek yang tidak diinginkan seperti itu. Dan metformin ini indikasinya adalah pertama pada pasien diabetes yang memiliki gula darah, yang kedua adalah pasien prediabetes, ya. Kemudian yang ketiga adalah pasien PCOS, jadi polycystic ovary syndrome. Nah itu baru bisa uh, kita gunakan metformin. Ya. Di luar itu, kalau misalnya untuk diet, saya kira saya tidak menyarankan, ya, karena uh, tidak ada indikasinya digunakan untuk diet seperti itu. Mungkin eh, apa namanya obat diet yang diabetes, tahu saya itu yang semaglutid, Ozempic. Tapi itu pun off of label ya, artinya tidak ada indikasi indikasi khusus untuk eh, apa namanya penggunaan itu untuk pasien diet. Jadi resiko ditanggung penumpang, nah, seperti itu istilahnya. Jadi saya tidak sarankan ya. Nah. Jadi indikasinya tiga itu ya pertama pasien diabetes, prediabetes, yang ketiga adalah pasien PCOS baru bisa pakai metformin. Yang apa namanya saya ketahui ya. Bisa. Saya kira gitu, Bu uh, Farida mungkin ada lagi. Tadi mulainya 815 ya mungkin sampai 915 berarti ya? Ya uh, mungkin uh, sudah dicukupkan dok, atau? Oh, cukupan. Oh boleh. <laughs> saya kira kalau ada masih banyak pertanyaan saya kira bisa. Tapi kalau misalnya tidak ada. Baik, ya boleh. Tergantung moderator saja Ya uh, mungkin uh, sudah dicukupkan saja Karena juga baik. waktu sudah menunjukkan Pukul 9 lewat 30 Seperti itu Bapak Ibu sekalian Mungkin baik. apabila masih ada pertanyaan Mungkin kita bisa uh, save dulu Oke Kita lanjut ke narasumber kedua begitu Baik, itu. baik, baik. Uh, saya ucapkan terima kasih banyak Kepada Dr. Nyoman Atas pengaparan materi yang sudah diberikan Semoga bisa bermanfaat Bagi para peserta webinar online Pada kesempatan kali ini Baik mungkin untuk yang terakhir kali Dari Dr. Nyoman mungkin ada closing statement ya. seperti itu? <laughs> ya baik uh, Farida saya kira untuk proses assessment adalah pendekatan multidisiplin. artinya diabetes di mana-mana di seluruh dunia seluruh uh, apa namanya uh, belahan dunia saya kira akan meningkat kasusnya. nah ini tanggung jawab siapa? nah itu tanggung jawab kita semua ya dokter, nurse, dietician, uh, apoteker, farmasis. Ya, dan semua tenaga kesehatan lain yang berperan termasuk edukator itu tanggung jawab kita semua untuk menurunkan angka prevalensi diabetes dan juga uh, menurunkan kalau sudah kena diabetes berarti menurunkan komplikasi ya caranya gimana ya dengan kerjasama ini tadi saya kira ini baik sekali ya uh, apa namanya pelaksanaan kegiatan seperti ini ya uh, tujuannya baik sebenarnya yaitu itu tadi untuk menurunkan prevalensi dan menurunkan Komplikasi harapannya nanti pada penderita diabetes, dan itu tidak bisa dilakukan oleh satu saja, tapi semua nah, seperti itu. Saya kira gitu ya, Pak Barita. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparan yang sudah diberikan oleh Dokter Nyoman. Semoga apa yang sudah diberikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan, Bapak Ibu sekalian, pada kehidupan sehari-hari atau ke pekerjaannya. Baik, terima kasih dok atas pemaparan materinya, mungkin kita bisa berjumpa lagi dengan dokter Nyoman di lain kesempatan lagi bersama kami, Indonesia Medical Center dan kami mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila dalam mendampingi banyak kesalahannya. Baik, terima mungkin terima kasih. apabila dokter Nyoman mempunyai aktivitas yang lain, mungkin bisa langsung menyesuaikan saja. Terima kasih Baik. dok. Terima kasih banyak. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Mari. Ya, baik Bapak Ibu sekalian para peserta webinar pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pemaparan materi oleh narasumber kedua kita yaitu Bapak Fajar Ari Nugroho sudah bergabung di tengah-tengah kita. Bapak Fajar selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Farida. Ya, selamat pagi, Pak. Baik, uh, mungkin sebelum uh, Pak Fajar memaparkan materinya yang sangat luar biasa, mungkin uh, izinkan saya uh, membacakan atau menampilkan CV dari Pak Fajar terlebih dahulu. Seperti itu, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa disimak atau bisa dibaca atas CV uh, dari Pak Fajar. Baik, eh, saya bacakan terlebih dahulu untuk nama lengkap, yaitu Bapak Fajar Ari Nugroho, untuk karir eh, merupakan seorang dosen eh, di Fakultas Kesehatan, Ilmu Kesehatan di Universitas Brawijaya saat ini, dan mungkin bisa dilihat beberapa eh, riwayat pendidikan atau perjalanan pendidikan yang sudah ditempuh oleh Bapak Fajar ini sudah banyak sekali, dan yang terakhir. Eh, ada di menjadi menjalani program dokter seperti itu. Baik, e, mungkin beberapa tesis juga yang sudah dipublikasikan oleh Bapak Fajar kemudian beberapa komunitas juga yang sudah diikuti oleh Bapak Fajar banyak sekali tentunya Bapak Ibu sekalian dan sangat luar biasa dan di sini juga ada publikasi mungkin bisa dilihat dan mungkin apabila Bapak Ibu sekalian ingin mengakses bisa silahkan saja di screenshot seperti itu. Ya, dan sudah banyak sekali ternyata publikasi yang sudah dipublikasikan atau ditampilkan oleh Bapak Fajar, dan ada buku juga, kemudian beberapa training dan organisasi atau pengalaman yang sudah diikuti oleh Bapak Fajar, seperti itu. Baik, Bapak-Ibu sekalian mungkin bisa dibaca atau disimak-simak terlebih dahulu, dan semoga bisa menjadi motivasi Bapak-Ibu sekalian agar seperti Bapak Fajar, seperti itu. Baik, untuk penampilan CV saya cukupkan. Uh, mungkin uh, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Fajar Arinugroho untuk bisa memaparkan materinya, karena sepertinya uh, peserta kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan atau menyimak pemaparan materi oleh Bapak Fajar. Baik Pak, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Farida. Uh, semoga suara saya bisa didengar dengan jelas nih. Uh, saya izin share screen. Baik, uh, sebentar. Baik, semoga uh, share screen-nya sudah tampak, ya Bapak Ibu sekalian. Rekan-rekan sejawat saya, izin memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi uh, kepada rekan-rekan sejawat semuanya. Uh, senang kembali saya uh, bergabung di acara webinar kesehatan nasional uh, pada hari ini. Tadi, setelah mendengarkan uh, wawasan yang diberikan oleh Dr. Nyoman. Alhamdulillah kita terinspirasi semua Gih, eh, bagaimana penanganan diabetes yang eh, dari sisi medis yang eh, sangat luar biasa informasinya. Baik, saya izin eh, saat ini saya akan menyampaikan bagaimana kalau ini kita masuk ke pilar selanjutnya, yaitu eh, gizi dan eh, olahraga. Eh, saya adalah Fajar Ari Nugroho, staf pengajar di eh, Departemen Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, kebetulan... Eh, Bidang saya adalah uh, metabolic syndrome and cancer. Gitu. Uh, langsung kita mau lihat sekarang, hari ini membicarakan gimana sih gizi sama olahraga itu bisa menjadi pilar uh, yang bisa mendukung uh, pengobatan, bahkan mungkin di beberapa uh, sisi, uh, gizi dan uh, aktivitas fisik atau olahraganya adalah pilar utama sebenarnya yang gitu, di diabetes. Cuma di Indonesia memang menjadi uh, bersanding dengan pengobatan. Seharusnya lebih dulu karena memang masyarakat biasanya datang dalam kondisi eh, di mana diabetes mellitus itu sudah cukup lama dan eh, sudah memiliki komplikasi gitu, ya. Gitu. Nah, eh, kita nanti akan membahas sekilas mengenai apa sih sebenarnya terapi gizi dan olahraga, kemudian kita dalami eh, bagian pada gizinya, kemudian kita juga akan dalami eh, di bagian olahraganya seperti itu. Semoga nanti waktunya cukup baik nah kalau kita melihat bahwa sebenarnya gizi dan olahraga ini merupakan pilar-pilar utama dari eh, proses penanganan diabetes mellitus ya kenapa mereka menjadi pilar karena memang keduanya memiliki peran penting gitu ya untuk melakukan kontrol pada level gula darah selain itu eh, baik itu gizi maupun olahraga eh, itu juga bisa memperbaiki sensitivitas insulin. Selain itu, dengan pengaturan gizi dan olahraga yang baik, akan terjegahlah komplikasi diabetes. Nah, sekarang kita langsung menuju ke gizi sebagai terapi diabetes mellitus. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa balance diet itu adalah fundamental atau pokok dasar dari eh, penanganan atau manajemen diabetes. Jadi eh, kalau kita melihat diet-diet eh, konvensional yang selama ini dilakukan di rumah sakit, memang prinsipnya adalah eh, ada ukuran kalori nih, patokannya. Eh, tapi di pada dasarnya kalau misalnya kita melakukan eh, terapi secara menyeluruh itu sebenarnya adalah balance diet nih. Balance diet itu artinya melibatkan seluruh komponen zat gizi dalam upaya untuk menyehatkan orang itu karena kita tahu bahwa DM ini adalah kronik disease di mana dia tidak akan selesai dengan sekali terapi, tapi merupakan sebuah terapi berkelanjutan yang sifatnya itu adalah lifestyle jadi kebiasaan hidup gitu. Nah tujuan dari gizi sebagai terapi DM itu adalah untuk menjaga gula darah yang stabil dan memastikan bahwa kesehatan selalu menyuruh pada penderita diabetes itu bisa tercapai ya karena kualitas makan sangat menentukan kualitas hidup seseorang. Kalau misalnya kita pengen tahu dari mana kita memulai, berarti yang kita harus pertama pahami dari diet dari Gizi sebagai terapi DM itu adalah bagaimana melakukan manajemen karbohidrat sebagai salah satu dari tiga zat gizi utama selain protein dan lemak. Karbohidrat ini adalah zat gizi yang memang secara dasar tersedia dalam makanan untuk menghasilkan energi. Nah, kebutuhan energi seluruh sel, termasuk otak, sampai organ, dan jaringan-jaringan secara keseluruhan itu ditopang oleh blood glucose, jadi itu glukosa darah. Nah glukosa darah sumber utamanya adalah memang karbohidrat. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa karbohidrat ini di poin yang pertama adalah memiliki dampak yang besar ya terhadap level glukosa darah. Sehingga mengkontrol atau melakukan pengaturan pada karbohidrat adalah strategi utama dalam e, mengontrol e, tinggi atau rendahnya atau stabilnya gula darah. Nah, e, apa yang harus dikontrol dari karbohidrat? Yang pertama adalah e, portion size-nya, berarti ukuran e, ini e, atau yang biasa kita sebut sebagai jumlahnya, karena lebih penting ini. Memang ada beberapa informasi di awal-awal e, e, pengembangan keilmuan gizi bahwa jenis karbohidrat itu penting ya. Tapi untuk saat ini jenis ternyata dilampaui atau lebih penting matur jumlah. Karena pembatasan jenis seringkali membuat diet pada pasien diabetes menjadi gagal. Selain jenis juga harus waktu. ya Karena ternyata ketika mengkonsumsi karbohidrat tidak tepat waktu, maka efek dari pengobatan baik itu menggunakan OAD Maupun menggunakan injeksi insulin, itu menjadi eh, tidak berhasil. Kemudian, eh, strategi yang kedua itu adalah mengoptimalkan kompleks karbohidrat. Jadi, karbohidrat itu sebenarnya eh, ada dua jenis. Yang pertama adalah sederhana, yang kedua adalah kompleks. Nah, karbohidrat kompleks ini adalah eh, tautan utama dari terapi eh, diabetes. Pada penderita DM, kenapa uh, dia, uh, diabetes itu membutuhkan kompleks karbohidrat? Karena memang uh, karbohidrat yang memiliki kandungan serat, ya, uh, di mana ini disebut sebagai kompleks karbohidrat, uh, ini memang uh, dia memiliki efek peningkatan glukosa darah yang uh, perlahan. Tentu saja, ini menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan untuk penderita diabetes yang memiliki jumlah insulin terbatas atau fungsi insulin yang tidak sempurna. Yang ketiga, manajemen karbohidrat yang penting di menjadi perhatian adalah karbohidrat counting. Nanti akan eh, saya coba selipkan eh, setelah eh, beberapa slide setelah ini. Eh, ini juga ada glycemic index yang eh, beberapa waktu lalu, bahkan mungkin sampai sekarang masih eh, digunakan oleh sebagian eh, terapis untuk eh, gizi memperhatikan bagaimana sebuah bahan makanan itu cepat atau enggaknya gitu meningkatkan glukosa darah ketika dikonsumsi oleh seseorang. E, tapi karena glycemic index ini mungkin sangat-sangat e, banyak variabel yang menentukan, misalnya pada kita sebut satu bahan makanan, ada pisang misalnya, pisang yang tumbuh di daerah pegunungan sama tumbuh di daerah dataran landai itu glycemic indexnya sama walaupun jenis pisangnya. Sorry, indeksnya akan berbeda walaupun jumlah walaupun jenis pisangnya itu sama. Nah ini jadi sedikit agak ditinggalkan ya karena terlalu banyak variabel yang harus dilibatkan untuk memanfaatkan index ini. Sehingga saat ini diet karbo diet karbohidrat untuk DM itu lebih diarahkan ke karbohidrat counting. Baik. Nah, setelah manajemen karbohidrat, yang perlu diperhatikan adalah distribusi zat gizi. Ya, distribusi zat gizi ini berarti dalam konteks pengaturan makan, maka ada tiga poin yang harus diperhatikan. Pertama, pastikan bahwa pasien atau penderita diabetes ini mengkonsumsi gitu jenis-jenis protein yang sehat. Protein yang sehat adalah protein yang tidak membawa serta kandungan lemak yang berbahaya Nah kita nggak bisa menghindari bahwa makanan protein selalu bersanding dengan lemak ya karena eh, memang ikatan eh, produk makanan protein itu adalah lemak ya nah pemilihan protein yang tepat ini akan membantu bagaimana insulin ini bisa eh, menjadi lebih optimal untuk berkonsentrasi ke menyelesaikan apa namanya pekerjaan dia dalam tanda kutip dengan karbohidrat dan juga menghindari komplikasi karena lemak yang mungkin terikut dengan makanan protein yang kurang sehat itu bisa dicegah ya. Nah di kalangan uh, alihisi dietitian maupun nutrisionis kita sebut sebagai lean protein sources ya. Nah, jadi ini adalah sumber protein yang sehat di mana kandungan lemaknya itu minimal ini ditujukan untuk mensupport metabolisme dan mencegah kehilangan otot karena otot ini sangat penting hubungannya dengan pengaturan glukosa darah dan memaksimalkan fungsi insulin. Nanti akan kita bahas di sisi olahraga. Yang kedua, untuk nutrient distribution ini yang paling penting adalah menggunakan healthy fat ya. Jadi memilih lemak yang sehat itu tidak bisa dihindari ya e, karena bagaimanapun juga komplikasi e, DM itu yang paling besar adalah permasalahan e, e, kardiovaskuler ya jadi healthy fat ini menjadi e, penting untuk menjadi pilihan utama e, sumber lemak bagi pasien-pasien ini ya seperti e, dari kacang-kacangan kemudian biji-bijian ya produk-produk fermentasi kacang-kacangan seperti tempe dan seterusnya seperti itu juga buah-buahan dengan kandungan lemak sehat seperti apokat ya kemudian olive oil yang mungkin kalau untuk orang Indonesia sedikit lebih apa ya tidak familiar dengan olive oil ini tapi untuk beberapa negara dengan strategi makan kayak Mediterranean Diet dan seterusnya, olive oil ini menjadi makanan utama. Nah, eh, sedangkan penggunaan lemak seperti minyak dan santan eh, yang memang cukup berisiko, ya, eh, bagi penderita diabetes ini memang bisa tetap digunakan, tapi dengan jumlah yang terbatas. Artinya, kalau misalnya dalam sehari itu memang harus ada makanan yang diolah dengan minyak atau santan, tidak lebih dari satu atau dua kali, jadi tidak ketiga-tiga makan pagi siang dan malamnya ada harus berdarus mengandung lemak yang mungkin menimbulkan resiko. Yang ketiga, zat gizi yang menjadi perhatian penting selain protein sama lemak adalah serat. Ini sudah seringkali kita dengar bahwa oh orang diabetes harus makan serat. Bukan hanya orang diabetes ya orang yang ingin sehat biasanya memang harus mengkonsumsi serat yang cukup tinggi. Nah, rata-rata konsumsi serat Indonesia itu kurang ya dari 35 mg sehari, karena walaupun Indonesia penghasil sayur dan buah, tapi masyarakatnya tidak terbiasa makan sayur dan buah, lebih terbiasa makan karbohidrat dan protein, serta lemak. Jadi, ini menjadi permasalahan kunci yang seringkali kita temukan, dan itu menjadi dasar dari komplikasi pasien ya, karena seratnya enggak cukup. Nah, apa sih sebenarnya fungsi serat di dalam penanganan DM? Pertama, dia meregulasi blood glucose. Misalnya, kalau karbohidrat yang dimakan terlanjur, karbohidrat sederhana, di mana kandungan seratnya tidak cukup, maka serat tambahan dari sayur dan buah akan meregulasi pelepasan glukosa darah di dalam pembuluh darah pasien, sehingga kebutuhan insulinnya bisa lebih diminimalkan selain itu juga membuat mekanisme perlindungan melalui pencegahan penimbunan lemak, kemudian bisa menarik lemak untuk dibuang melalui feses, ini adalah fungsi yang sangat penting dari serat, selain untuk kesehatan usus. Baik, nah strategi yang ketiga untuk gizi itu adalah porsi, ya mengkontrol porsi dan waktu makan. Jadi untuk pasien diabetes itu eh, yang paling baik sebenarnya adalah porsi yang kecil tapi lebih sering. Jadi rekan-rekan eh, sejauh sekalian kita tidak boleh mengambil eh, kebenaran eh, sosial bahwa makan itu harus tiga kali ya untuk pasien eh, diabetes. Jadi bisa jadi makan itu bisa 5 sampai enam kali. Tapi terbagi dari porsi yang kecil untuk apa? Kalau makanannya itu terlalu bu, e, porsinya itu terlalu besar karena waktu makannya itu terlalu sedikit. Misalnya memutuskan untuk oke lah supaya berkuasa darah tidak naik makannya dua kali aja pasti nanti jumlah porsinya akan besar karena e, kalau tidak besar maka perutnya tidak akan e, cukup kenyang. Kalau tidak cukup kenyang, maka nanti akan beralih ke pilihan makan snack yang mungkin itu justru berbahaya dan meningkatkan glukosa darah. Nah, pembagian 5-6 ini akan memberikan opsi lonjakan-lonjakan kecil setiap kali makan, sehingga ini menjadi sesuatu yang bisa dikelola oleh penyak kondisi penyakit DM, di mana jumlah insulin atau fungsi insulin yang terbatas, sehingga ini menjadi strategi yang paling jitu untuk mengontrol apa namanya level glukosa darah. Jadi smaller kecil, more frequent meals, ya. Jadi untuk mencegah fluktuasi darah yang besar, gitu ya. Jadi glukosanya menjadi kecil-kecil, gitu ya. Puncaknya kecil-kecil, ya. Nah yang kedua selalu menghindari long fasting period atau kita sebut sebagai jeda makan yang terlalu panjang jeda makan yang terlalu panjang ini membuat sebenarnya glukosa darah itu tidak turun. Glukosa darah itu bisa berasal dari karbohidrat yang dimakan, juga bisa berasal dari pembongkaran cadangan tubuh, eh, baik itu lemak maupun otot. Eh, oh, ya, kalau misalnya orang itu terlalu lapar, gitu ya. Artinya ketika seseorang itu jeda makannya terlalu panjang dari makan yang yang terakhir, Jam makan terakhir maka itu bukan berarti glukosa darahnya turun ya, tapi justru meningkat. Nah, kenapa meningkat? Sebagaimana saya sebutkan tadi, karena memang terjadi pemenuhan dari sumber di dalam tubuh, bukan dari makanan. Nah, proses pembongkaran ini seringkali tidak bisa dikendalikan sehingga kita sering menemukan pasien dalam kondisi uh, di mana rekan-rekan cek uh, dia makannya itu jarang. Jumlahnya sangat sedikit, tapi gugusannya nggak turun gitu ya. Ini adalah efek dari fasting period yang terlalu panjang, jadi jeda makan atau kondisi di mana dia tidak makan dalam waktu yang terlalu panjang. Terus yang kedua adalah overeating at once ya, jadi kebiasaan makan atau porsi atau timing makan yang hanya semakannya itu sekali tapi langsung banyak. Nah, ya ini juga tidak uh, diizinkan untuk uh, pasien uh, DM pun juga pada orang yang sehat sebenarnya ini sangat membebani uh, apa namanya uh, pankreas untuk menghasilkan insulin dalam jumlah yang besar dalam sekali waktu uh, jadi ini dua hal yang perlu dikontrol dari uh, porsi sama uh, waktu makan kita bergeser ke uh, beberapa poin berikut yang pertama adalah mengurangi gula ya mengurangi gula atau bahan makanan yang diolah menggunakan gula nah ini juga sesuatu yang mungkin sering kita temukan oleh mungkin oleh rekan-rekan sejawat ditemukan pasien tuh nggak minum gula tapi dia makan makanan yang di ditambahkan gula walaupun rasanya tidak manis ya Nah, misalnya kayak biskuit, kemudian roti tawar ya. Nah, itu tetap ada kandungan gulanya ya. Nah, ini kadang-kadang nggak nggak apa namanya nggak terbaca gitu. Terus minum-minuman yang berkemasan itu bukan saja sesuatu yang berbahaya bagi pasien dalam konteks yang lain misalnya natriumnya tinggi dan seterusnya. Tapi seringkali bentuk gulanya ini lain ya nggak disebut sebagai glukos tapi di, mungkin disebut sebagai fruktos mungkin disebut sebagai laktos mungkin di bentuk gula-gula kayak gula-gula alkohol kayak sorbitol dan sebagainya nah dalam kondisi tidak diawasi oleh seorang dietitian atau nutrisionis ini menjadi sangat riskan jadi meminimalisasi penggunaan minuman bergula sama snack yang diproses dengan eh, apa namanya gula eh, resepnya eh, atau roti-roti roti yang eh, mungkin eh, kayak cake dan sebagainya yang nampaknya kecil ya tapi kandungan gulanya sangat tinggi dan padat energi ini sangat berbahaya untuk pasien DM kemudian eh, rehidrasi ya Nah ternyata eh, pasien DM ini salah satu strategi pengontrolan eh, glukosa darahnya adalah minum yang cukup ya selama tidak ada gangguan ginjal sebagai bagian dari komplikasi atau jantung sebagai bagian dari komplikasi sangat disarankan pasien dengan uh, diabetes itu untuk minum sebanyak mungkin air selain dia memberikan volume uh, cairan yang cukup sehingga darah menjadi lebih uh, memiliki konsistensi yang encer karena sebelumnya terpekatkan oleh kandungan uh, Glukosa darah yang tinggi ini akan membantu seluruh mekanisme tubuh termasuk jantung ginjal untuk bisa mengelola apa namanya kepekatan darah akibat tingginya glukosa di dalam darah pasien ya sehingga ini juga akan membantu pengeluaran glukosa melalui urin. ya ini juga menjadi penting jadi kalau kita menemukan pasien DM dengan kondisi di mana dia tidak minum dengan jumlah cukup, biasanya uh, uh, glukosa darahnya levelnya akan meningkat. Jadi perlu dicek, ya rekan-rekan sekalian. Ter, uh, jadi apakah pasien ini minumnya cukup atau tidak. Terus yang berikutnya adalah selalu memberikan uh, perencanaan makan yang individual. Jadi seringkali uh, kita menemukan rekan-rekan sejawat bahwa Pasien itu ngikutin dietnya orang lain, ya. Strategi makan orang lain, oh, soalnya teman saya sama-sama DM, makan ini berhasil. Oh, teman saya ikut, apa namanya, intermittent fasting, enggak minum obat sekarang. Oh, teman saya pakai apa namanya diet keto sekarang, enggak minum obat gitu, enggak boleh ya. Bahwa diet itu tidak seperti obat, itu harus dipahami oleh semua orang. Kenapa diet itu harus personalize? Karena efek makanan tidak terukur dari eh, kondisi yang sama. Nah, jadi di saluran cerna itu memiliki faktor intrinsik yang beragam untuk setiap orang. Jadi, mungkin jadi eh, pasien X, misalnya, dengan melakukan intermittent fasting, dia terkelola dengan baik dan dengan pengelolaan yang baik itu akhirnya dia tidak minum obat atas keputusannya sendiri. Pasti dokter tidak mengizinkan biasanya ya. Terus dia membisikkan ke temannya bahwa intermittent fasting itu bagus dong. Ini loh saya buktinya. Semuanya pada intermittent fasting. Padahal komplikasi, kemudian risiko komplikasi, mohon maaf, atau mungkin sudah ada komplikasi, kemudian faktor intrinsik di setiap orang itu berbeda. Ini merupakan sesuatu yang berbahaya dan rekan-rekan sejauh sekalian perlu pahamkan bahwa meal plans itu harusnya adalah personalized. Ya, dia harus di, di, apa namanya, dirujukkan pada kesukaan pasien itu apa, level aktivitasnya kayak gimana, pengobatannya seperti apa, menggunakan jenis obat apa, menggunakan insulin jenis apa, kapan dia harus minum obat, kapan dia harus untuk insulin, semuanya harus. Dikerjakan secara individualized, gitu. Nah, kalau misalnya di rumah sakit tidak dibuat individualized karena memang penyelenggaraan makanannya adalah penyelenggaraan makanan bersama, tapi kalau misalnya pasien berada di rumahnya sendiri, maka dia harus individualized. Seperti itu, uh, baik. kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke dietnya. Jadi rekan-rekan sejawat, berikut saya sampaikan secara general mengenai diet diabetes yang bisa digunakan sebagai panduan untuk memberikan edukasi atau menolong pasien secara sederhana walaupun tentu saja saya sebagai seorang dietitian mem apa namanya? Mem menganjurkan sekali rekan-rekan sejawat untuk merujuk kepada rekan dietitian atau nutrisionis untuk lebih detail memperoleh personalized meal planningnya ya. Tapi setidaknya rekan-rekan sejawat yang mungkin bukan dietitian atau nutritionist bisa mengetahui secara dasar seperti apa pemberian makan yang baik. Jadi diet itu untuk apa sebenarnya untuk diabetes. Jadi kita akan belajar mengenai carbohydrate counting atau yang sering disebut sebagai menghitung karbohidrat, ya. Nah ini merupakan strategi kunci dalam mengelola glukosa darah tidak hanya di DM tipe 2 tapi juga DM tipe 1. Gitu. Baik yang menggunakan oral anti-diabetik, yang biasanya kita temukan di uh, pasien DM tipe 2 maupun yang menggunakan insulin DM tipe 1 atau DM tipe 2 dengan final uh, apa namanya? Uh, apa namanya? stage misalnya gitu atau juga bisa ditemukan di uh, pasien uh, gestasional diabetik ya nah jadi kita mau coba belajar carbohydrate counting gitu gimana carbohydrate counting Car carbohydrate counting prinsipnya adalah mengajarkan kepada pasien untuk melakukan tracking atau pencatatan apakah setiap hari sudah dicatat uh, nanti hanya mungkin dibutuhkan sepekan dua pekan tiga pekan untuk belajar mengenali makanannya, karena setelah terbiasa mencatat, mereka mereka akan seperti mesin gitu ya, terus otomatis bisa mengenali seberapa banyak dia harus makan, seberapa banyak dia harus menyesuaikan dengan obatnya, kapan dia harus makan, kapan dia harus menyesuaikan dosis unit apa namanya insulinnya dan seterusnya seperti itu. Apakah dia bisa olahraga, apakah dia tidak bisa olahraga seperti itu ya. Jadi nanti kita coba lihat secara sederhana. Oke apa yang di tracking makanan utama sama snacknya ya. ya untuk apa membuat uh, better control of blood sugar jadi supaya makannya tetap accessible affordable enak gampang uh, nggak terikat uh, sama diet diet yang kaku uh, tapi dia bisa menikmati uh, level glukosa darah yang aman Uh, jadi uh, intinya adalah hidup sehat dengan diabetes, makan enak dengan diabetes. Seperti itu. Nah, kenapa karbohidrat uh, konting itu menjadi penting ya uh, rekan-rekan sejawat? Bahwa ketika melakukan karbohidrat konting itu biasanya ada beberapa uh, efek yang akan uh, diperoleh. Yang pertama karbohidrat dan uh, glukosa darah. Jadi, ketika karbohidrat itu dicerna rekan-rekan sehat sekalian, maka dia akan menyebabkan kenaikan glukosa darah. Jadi, ini adalah kunci. Jadi, karbohidratlah yang menaikkan glukosa darah. Itu, karbohidratlah yang menaikkan glukosa darah. Jadi, kalau kita mau mengelola glukosa darah, berarti yang menaikkan ini yang harus dikontrol. Simple ya, prinsip. Oke, okay. nah. Terus kemudian blood glucose control. gimana sih kontrol glukosa darah itu? Ya, yang perlu kita kita lihat dari pengelolaan glukosa darah adalah spike dan dips, puncak dan dasar dari apa namanya profil glukosa darah dari pasien. Ya, jadi puncaknya itu seberapa tinggi, turunnya seberapa cepat? gitu. Nah, ini yang terus juga dicatat secara harian di awal-awal pekan untuk melakukan karbohidrat counting. Karena kita ingin tahu peta glukosa darahnya dia kayak gimana. Tuh. Yang berikutnya, kenapa menjadi penting karbohidrat counting ini adalah flexibility ya, fleksibel. Ini adalah permasalahan utama diet pada penyakit kronis. Karena orang cenderung menjadi enggan melakukan diet kalau dia merasa itu tidak fleksibel. Ya, bayangkan kalau misalnya menggunakan diet DM 1700, kemudian dia pergi ke suatu tempat berwisata dan dia tidak memiliki konteks pengaturan karbohidrat konteks, maka dia akan bingung. Setelah pulang dari tempat wisata, biasanya glukosa darahnya menjadi amburadul. Bisa jadi akhirnya panen komplikasi dan seterusnya, seperti itu ya. Oke, baik, lanjut. Nah, bagaimana karbohidrat konting itu bekerja? Pertama, gimana step by stepnya untuk melakukan karbohidrat konting? Pertama, pahami, dipahamkan kepada apa namanya, pasien bahwa harus paham karbohidrat itu apa aja. Karbohidrat itu ada dua. Yang pertama adalah simple karbohidrat, yang kedua adalah kompleks karbohidrat. Jadi saya sudah sebut tadi beberapa istilah ini di awal-awal. Ya, namanya simple atau sederhana, dia cirinya adalah dicerna cepat menimbulkan puncak glukosa darah hanya dalam hitungan menit. 5 sampai 10 menit. Tinggi ya, cepat ingat bahwa pasien akan menjadi mas, memiliki masalah jika ketemu sama karbohidrat yang sederhana ini tapi ini bisa dikelola dengan karbohidrat konting nanti kita lihat yang kedua adalah Kompleks karbohidrat nah, ini yang mengandung e, serat ya e, ini biasanya dia meningkatkan glukosa darah tapi perlahan gitu? Coba eh, rekan-rekan sejawat ingat ya, kan ada ya jenis insulin yang rapid, ada yang long. Jadi itu sebenarnya melakukan mimicking terhadap eh, puncak gula darah seseorang. Nah ini ini kalau misalnya kita gabung nanti menjadi sebuah strategi pengaturan yang lebih efektif. Yang kedua ada yang namanya non carbohydrate food. Jadi dimakan pun dia tidak menimbulkan dampak pada glukosa darah, contohnya kayak daging, ikan, telur, sumber protein ya berarti, sama minyak, sumber lemak ya berarti. Nah itu enggak menaikkan glukosa darah eh, sebagaimana karbohidrat. Jadi pasien harus diajarin mana yang bisa naikkan, mana naikkan cepat, mana yang naikkannya perlahan, dan mana yang tidak menaikkan glukosa darah. Lanjut. Step kedua, ajarin mereka bahwa yang paling penting dari makan pada pasien DM itu adalah seberapa banyak karbohidratnya. Jadi jumlahnya. Jumlah karbohidratnya. Biasanya karbohidrat itu dihitung dalam bentuk gram. Itu ya kan kalau kita ajarin kalori, nanti bingung orangnya ya. Tarik aja gramnya. Gram. Oke, strategi untuk menghitung secara mudah, nggak perlu bawa kalkulator kemana-mana ya, itu adalah baca label makanan. Jadi misalnya, let's say pasien mau makan, mohon maaf saya sebut merk ya, Indomie. Di Indomie itu ada label. Isinya banyak ya. Salah satunya adalah karbohidrat. Ya, karbohidrat. Nah, karbohidrat dilihat yang karbohidrat berapa jumlahnya. Artinya, kalau mau makan mohon maaf tadi, saya sebut mereknya yang pertama itu, Indomie, sejumlah, satu bungkus, dia sudah mendapat berapa gram karbohidrat. Inilah yang nanti akan mempengaruhi kenaikan glukosa darahnya. Di beberapa label makanan juga disebutkan serat Di beberapa juga disebutkan gula. Gula adalah karbohidrat sederhana. Jadi rekan-rekan bisa lihat, eh, di mana, ngajarin ke pasien bahwa kalau ada gula atau karbohidrat sederhana, maka ini akan cepat menaikkan glukosa darah. Jadi kalau jumlahnya besar di dalam makanan itu, dituliskan di labelnya, maka waspada akan ada kenaikan gula darah. Tapi kalau di labelnya menunjukkan bahwa tinggi serat, kemudian karbohidratnya karbohidrat kompleks, maka pasien juga bisa diajarin bahwa ini akan menaikkan glukosa darah, tapi secara perlahan. Seperti itu, ya. berarti strateginya kayak gitu. Yang kedua, menggunakan aplikasi atau buku. Ini bisa didownload oleh pasien, ya. namanya My Fitness Pal atau Carb Manager sekarang semua orang punya cellphone ya Android jadi akan sangat mudah untuk nyari tahu gitu karbohidrat ini saya makan segini ini seberapa banyak itu ya apakah ini merepotkan ini hanya di awal-awal saja nanti kalau sudah menjadi habit kebiasaan biasanya pasien ya secara otomatis tahu oh ini terlalu, nanti akan berisiko insulinnya harus begini oh saya minum obatnya harus kayak gini makannya harus dari oh, minum obat harus gini ya jadi itu strategi yang akan diperoleh nantinya menjadi sangat fungsional si pasien ini terus mengukur porsi ini penting juga misalnya gula itu satu sendok makan berapa gram nah, itu diajarin ya gitu minuman kemasan tertulis 18 gram berapa sendok makan itu gitu nah ini ini adalah sesuatu yang perlu diperhatikan. Jadi labelnya kemudian penggunaan aplikasi yang berikutnya berusaha untuk belajar mengukur porsi makan. Jadi nanti people become skilled at eyeballing portion size. Lihat aja, tahu, oh ini kira-kira nasinya segini. Oh ini karbohidratnya segini gitu ya. Nah, jadi inilah uh, learning to count carb. Itu step kedua. Step ketiga adalah men memisahkan eh, kebutuhan eh, karbohidrat harian. Kenali itu. Memang harus hitung secara personalized ya, secara individu, tapi secara general kalau perempuan itu dewasa membutuhkan 45 sampai 60 gram karbohidrat per kali makan. Per kali makan. Laki-laki membutuhkan 60 sampai 75 gram karbohidrat per kali makan. Per kali makan. Snack itu biasanya mengandung 15 sampai 30 gram karbohidrat ya. Nah, makanya dari sini kita bisa lihat kalau ada pasien itu wanita sekali makan biasanya karbohidratnya jumlahnya nggak jauh dari 45 sampai 60 gram. Kalau dia cowok, laki-laki dewasa maka tidak akan terlalu jauh dari 60 sampai 75 gram. Ya, jadi sudah di Step ketiga, step keempat adalah adjusting insulin atau medication to carb intake. Jadi ini sebenarnya adalah yang ideal, tapi biasanya pasien Indonesia tidak memiliki mohon maaf ini keterampilan untuk adjusting unit insulin atau mengatur konsumsi OAD-nya dia patuh jam aja gitu dia nggak ngerti OAD ini nanti akan naikkan gula insulin atau di jam keberapa gitu biasanya atau harus makan dulu atau setelah makan dan suruhnya dia nggak ngerti ya makanya ini yang ideal bahwa sebenarnya dengan karbohidrat konting unit insulin atau kapan OAD itu harus diminum sebelum atau setelah makan itu bisa di secara mandiri diaktivasi oleh pasien. Buat nah kita uji coba di dapur bagaimana caranya, misal gitu ya. Kemudian ada ruang stolat sekecil-kecil apapun buat ibu-ibu dan anak putrinya. Seperti apa? Iya sekupuran sejadah aja lah. Yang penting tempat itu tidak dicampur dengan tempat yang lain. Misal kemudian buku, bagaimana caranya? Buku ada di mana-mana di ruang tamu, oh, di, di yang ruang yang kamar, besar. di ruang keluarga di teras depan. Kok di teras depan? Iya, buku. Iya baik, terima kasih. Nah, di adjusting insulin dan medication carb intake ini bisa dilakukan namanya carbohydrate to insulin ratio. Jadi satu unit uh, insulin itu biasanya bisa mengelola 10 sampai 15 gram karbohidrat. Saya ulang lagi ya. Back back sini. Woman 45 sampai 60. Men 60 sampai 75. Kita balik ke sini lagi. Satu unit insulin 10 sampai 15 gram karbohidrat. Jadi bisa dihitung ya. Kalau misalnya dia 30 gram karbohidrat, dia berapa U? unit? 3 unit. Ya, makanya misalnya makan pagi dia mengkonsumsi jumlah karbohidrat jumlah 30 gram, berarti unit paginya itu adalah tiga unit seperti itu ya. Nah di sini dicontohkan bahwa kalau misalnya rekan-rekan ajarin pasien 60 gram karbohidrat dan insulin yang rekan-rekan berikan pada sorry karbohidrat atau insulin rasio yang diberikan kepada pasien adalah satu banding 10, ya karena tadi ada 10 sama 15, ya bahkan ada yang 10 sampai 20, puluh kadang atau 17, mohon maaf. Nah Pak, gimana caranya 110? Gimana caranya 112? Gimana caranya 115? Nah, itu harus dilihat dari pola karbo pola glukosa darah hariannya dia. Kalau dia misalnya makan satu piring nasi, misalkan tekanlah karbohidratnya adalah 30, kemudian dia mengalami lonjakan glukosa darah ketika dicek gula darahnya sangat tinggi, maka kita pakainya adalah 115. Tapi kalau misalnya dia tidak terlalu tinggi dan nampaknya masih apa namanya tidak cukup berbahaya untuk pasien, maka kita pakai 110. Jadi itu seninya di situ. Jadi kita nggak bisa langsung klaim 110. Harus dicobakan dulu. 110 kendali glukosa darahnya bagus enggak. Kalau enggak, maka ditaikkan. 111. Gitu. Okay? Nah, jadi kalau misalnya 60 gram, dia makan di pagi hari misalnya, terus kemudian dia ada insulin tukar rasionya ada 110, maka dia hanya butuh menginjekkan 6 unit insulin. Di sini fleksibilitinya di mana? Fleksibilitinya kalau dia makannya 70, maka insulinnya harusnya berapa kelihatan? Kalau dia makan hari itu 40, maka insulinnya harus berapa. Jadi tidak ada lagi hipoglikemia akibat insulin. Injeksi yang salah atau penggunaan OAD yang salah perhitungan seperti itu ya. Jadi dia bisa makan lebih banyak di pagi hari atau justru dia ingin makan malamnya lebih banyak. Karena insulinnya bisa disesuaikan dan tidak terjadi peak atau puncak gugus uh, glukosa darah yang berbahaya. Baik. Apa yang perlu menjadi kunci dari karbohidrat konting? Satu, fiber is matter. Jadi serat adalah sesuatu yang sangat penting. Serat tidak menaikkan glukosa darah, sehingga sebaiknya tidak dimasukkan dalam perhitungan jumlah karbohidrat. Misal, dia makan 30 gram karbohidrat, 5 gramnya dari 30 itu tadi adalah serat. Maka yang dihitung unit insulin itu karbohidrat rasionya adalah yang 25 gram saja. Fiber is meter, satu. Dua, sugar alkohol atau non-digestible karbohidrat, jadi karbohidrat yang tidak bisa disirna atau gula alkohol, itu biasanya akan memberikan separuh kemampuan karbohidrat normal. Jadi misalnya 30 katakanlah, terus ke, itu adalah karbohidrat, 5 gramnya adalah sorbitol, maka yang dimaksudkan adalah 25 tambah 2,5, karena 5 gramnya adalah sorbitol, jadi diambil separuhnya. Saya ulang lagi, fiber meters, sugar, alcohol, non-digestible carb will deliver half portion dari karbohidratnya. Yang ketiga, becaution, With mixed meal, hati-hati sama makanan yang dicampur mix gado-gado, pecel, nasi padang, tahu isi. Jadi, yang kontennya itu nggak bisa dibedakan mana karbohidrat, mana protein, mana lemak. Indonesia punya banyak ini, ya, punya banyak banget di sini. Di sini dicontohkan makanan-makanan asing yang mungkin tidak terlalu. Bisa kita lihat di masyarakat, misalnya di daerah yang lebih jauh dari kota, ya, pusat kota. Kenapa biasanya makan makanan campur ini? Dia justru glukosa darahnya itu enggak bisa memuncak. Kenapa? Karena ternyata di dalamnya itu ada serat, di dalamnya ada protein, di dalamnya ada lemak yang membuat glukosa itu enggak. Tidak dicerna sendirian. gitu. Jadi ketika dia mix, maka lepasan glukosa darahnya itu menjadi lebih perlahan. Artinya ketika kita ajarkan kepada pasien untuk memperhatikan konten karbohidrat, tapi dia makan karbohidrat yang bercampur dengan makanan lain, protein, lemak, dan seterusnya. Kita harus waspada, kalau dia menggunakan insulin yang rapid, dia harus diperingatkan supaya nggak terlalu terlalu strict banget jumlah karbohidratnya karena makanan yang bercampur mungkin jadi peaknya itu nggak terlalu tinggi sehingga insulin yang cepat mungkin tidak dibutuhkan di situ gitu ya atau jika dia menggunakan insulin yang rapid jadi selain makanan yang bercampur itu dia juga harus tetap minum gula. Itu. Jadi kan menyenangkan ya, karena biasanya orang diabetes itu merasa bahwa sudah putus hubungan sama gula. Seperti itu. Yang keempat, konsistensi is key. Jadi ajarin pasien untuk memahami gimana gula darahnya, dan gimana efek dari pengobatan atau penggunaan insulin ketika dia makan. Karena gimana pun juga, pasienlah yang harus bertanggung jawab pada pengelolaan glukosa darahnya. Baik. Yang terakhir untuk carbohydrate counting adalah exercise consideration. Jadi, orang-orang dengan diabetes itu boleh berolahraga, ya. Tapi ketika kita menggunakan carbohydrate counting dan misalnya menggunakan insulin, perlu diperhatikan bahwa olahraga itu bisa membuat level glukosa darah turun tanpa membutuhkan insulin. Jadi harus menjadi perhatian jika dia memang berolahraga dan sangat rajin olahraga dan dia karbohidrat konting kemudian dia istilahnya itu menggunakan insulin maka bisa ditambahkan 15 sampai 30 gram untuk memberikan apa namanya ketersediaan glukosa pengganti saat dia tadi berolahraga. Baik. Ini contohnya ya. Ya. Kayak gini ya, misalnya ada makanan seperti ini, dihitung karbohidratnya di jumlah totalnya seperti itu, kebutuhan insulinnya bisa dihitung. Misalnya ini dilakukan untuk sekali makan. Oke, kita next saja ya. Kalau akhirnya nanti eh, waktunya tidak cukup. Nah, karbohidrat counting practice ini akan sangat baik untuk diajarkan kepada pasien karena memberikan kemandirian dan fleksibilitas kepada mereka, bisa menikmati gula bahkan, dan makan yang lebih baik lebih sehat, opsinya lebih banyak, dan mencegah komplikasi yang seringkali muncul walaupun sudah dietnya sangat ketat. Gitu ya, baik rekan-rekan sekalian, kita lanjut ke exercise SDM terapi. Jadi, olahraga itu eh, gimana sih? Dia menjadi bagian dari terapi atau pilar dari DM. Pertama yang perlu kita pahami, ketika beraktivitas fisik, baik itu sehat maupun sakit DM, Aktivitas fisik itu meningkatkan sensitivitas insulin. Meningkatkan sensitivitas insulin. Kedua, dia mengelola berat badan. Berat badan yang berlebih memberikan beban metabolisme, mengganggu metabolisme, seringkali menghasilkan insulin resisten, juga mengucapkan loncatan glukosa darah yang tidak terkendali memperbaiki kardiovaskuler health yang ini merupakan resiko pada pasien DM jadi ini kenapa exercise setelah diet itu harus dikerjakan oleh pasien DM ya kita lanjut Nah ada beberapa strategi atau poin yang perlu kita perhatikan dalam mengelola atau melatih pasien DM untuk melakukan pemilihan olahraga. Yang pertama, kita harus tahu dulu bahwa short term efek dari exercise itu kayak gimana. Jadi efek cepat dari pengelolaan glukosa darah akibat olahraga itu apa? Yang pertama, selama olahraga, biasanya otot akan mengambil glukosa darah langsung dari bloodstream. Jadi rekan-rekan sekalian bahwa orang-orang yang rajin olahraga memang dia tidak membutuhkan insulin terlalu banyak ya ketika misalnya let's say seseorang kerja di kantor kemudian dia harus berjalan misalnya 15 menit untuk ke tempat makan setelah makan dia harus berjalan kembali 15 menit untuk sampai ke kantor kembali nah ketika terjadi peak tadi dimakan dia minum es teh misalnya glukosa darahnya tinggi ya nah seharusnya insulin harus diproduksi dalam jumlah yang tinggi nah saat dia jalan, dia melakukan aktivitas fisik, maka ini akan bisa ditek oleh otot kaki sehingga insulin tidak perlu diproduksi dalam jumlah yang tinggi. Nah, pengelolaan ini direplikasi pada pasien DM. Nah, jadi ketika di pasien DM melakukan aktivitas fisik atau olahraga, maka kebutuhan insulin dia akan turun. Gitu ya. Karena glukosa darah yang ada di bloodstream-nya dia diaptik oleh otot tanpa membutuhkan insulin. Yang kedua, setelah olahraga biasanya short efeknya itu adalah insulinnya menjadi sensitif. Jadi ketika setelah olahraga, seseorang misalnya orang diam ini makan, maka secara efektif jumlah insulin yang tersedia ini mampu mengelola glukosa yang muncul akibat makanan yang dimakan setelah olahraga. Ya, jadi ini efeknya itu bahkan 24-72 jam setelah olahraga. Jadi sangat-sangat menguntungkan bagi pasien yang memiliki keterbatasan insulin. Ya, jadi insulin yang tersedia jadi lebih sensitif. Terus selama olahraga yang cukup panjang atau intens, misalnya kayak main bola, badminton, bersepeda, yang cukup jauh gitu ya, itu biasanya perlu diwaspadai adanya kenaikan glukosa darah akibat pembongkaran cadangan energi lemak tubuh ya. Jadi ini menjadi perhatian kita. Jadi short term-nya itu biasanya efeknya adalah ambil glukosa darah dari blood stream oleh otot, yang kedua, meningkatkan sensitivitas insulin, yang ketiga ada sedikit kenaikan glukosa darah saat olahraga akibat bukan dari makanan yang dimakan tapi dari cadangan tubuh atau lemak tubuh seseorang makanya kan kalau olahraga sering dibilang kalau mau langsing olahraga dong ya itu adalah salah satunya adalah ini ya yang ketiga ini terus kalau long term efeknya apa olahraga yang rutin untuk pasien diabetes satu bahwa dia akan meningkatkan kemampuan tubuh untuk menghasilkan insulin secara efektif, gitu ya. Jadi efektif itu maksudnya gimana? Tubuh mengetahui atau dilatih untuk bisa uptake glukosa darah melalui otot dan melalui penghasilan insulin. Nah, semakin olahraganya baik dan teratur, maka yang otot ini akan menjadi lebih efektif. Artinya insulin tidak perlu banyak-banyak. Itu kan berarti penting ya untuk orang DM. Yang kedua, regular exercise itu biasanya akan merendahkan HbA1c level. Ya jadi biasanya kalau HbA1c levelnya itu tidak baik, biasanya orangnya nggak aktif dan makannya berlebih. Ya. Dan ini biasanya merefleksikan eh, gimana kualitas hidupnya 2 sampai 3 bulan. Jadi ini menjadi penting ya. Yang ketiga, efek jangka panjang dari olahraga adalah pengendalian berat badan. Pasti ini, ya, dan ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Menjaganya, pertama, bisa jadi kalau dia kelebihan berat badan, maka menjadi berat badannya normal. Jika dia terlalu kurus, menjadi normal, ya. Kalau misalnya dia keadaannya normal dia nggak mengalami sarkopenia misalnya kayak gitu. Jadi tubuhnya itu terjaga, berat badannya itu format ototnya itu tetap gitu. Karena ini penting banget. Karena kehilangan otot atau terjadi penambahan lemak itu sama-sama berbahaya terhadap fungsi insulin. Baik. Terus long term effect dari regular exercise adalah mencegah kardiovaskular risk. Ya, ini memang problem banget buat pasien DM. Ya, terus kendali profil lipid ini juga sangat penting untuk pasien DM. Ya. Oke. Okay. Apa pilihan olahraga yang baik untuk pasien? Kan sering ya orang berdebat olahraganya jalan aja lah, aerobik aja lah, angkat beban aja lah, atau yang mana yang cocok. Jadi Olahraga yang bisa dikerjakan oleh pasien diabetes pertama adalah aerobic exercise. Aerobic exercise di sini yang dimaksud adalah jalan, jogging, berenang, bersepeda. Oke, batasi ini dulu ya rekan-rekan sejauh sekalian. Jalan, jogging, renang, sama bersepeda. Aerobic exercise adalah olahraga yang meningkatkan heart rate dan nafas. Saya aerobik kok setiap hari, tapi kalau heart rate-nya enggak naik, nafasnya juga enggak naik, berarti itu bukan aerobik. Oke. Nah, apa sih fungsi aerobik bagi pasien diabetes? Pertama, dia berefek pada blood glucose. Jadi, latihan aerobik seperti jalan, jogging, berenang sama bersepeda itu Secara umum dia akan membuat uptake glukosa melalui otot, gitu. Jadinya dia akan menyebabkan penurun, membuat level glukosa darah dari pasien itu menjadi turun. Nah, berapa lama aerobik exercise yang boleh untuk pasien DM? 30 menit, 30 menit sehari. Atau Pak dia bisanya 60 menit, 60 menit, terus 30 menit. Kalau misalnya dia tidak bisa setiap hari 30 menit, jangan dipaksa ya. Ini juga salah satu yang kita sering temukan itu pasien merasa terbebani ya. Kalau 30 menit suruh jalan atau lari setiap hari, jogging atau sepedaan saya nggak ada waktu. Bisanya akhir pekan aja 150 menit, nggak apa-apa. Karena WHO juga sudah menyampaikan 30 menit ini bisa terbagi dalam setiap hari dalam sepekan atau bisa tercapai dalam satu hari jika itu memungkinkan untuk pasien jika totalnya adalah 150 menit. itu ya. contohnya seperti ini ya, sudah kita sebutkan. Olahraga pertama berarti aerobik. Kedua, yang diizinkan apa? Resistant training. Ini juga sangat dianjurkan terutama untuk pasien-pasien yang sudah lansia di mana kemampuan geraknya sudah berkurang. Itu ya. Kenapa res resistant training ini menjadi penting? Karena dia build muscle. Ya jadi membangun otot Ketika otot terbangun, ya, di sini disebutkan more muscle means more storage of glucose and greater demand of glucose. Jadi kalau ototnya semakin banyak atau misalnya lansia itu dicegah untuk nggak atropi ototnya, maka dia otot yang tersedia itu akan mampu menyimpan glikogen. Artinya, kalau ada blood glucose di bloodstream, dia langsung bisa di take over, masuk jadi glikogen di otot, karena ototnya banyak. Dan dia membutuhkan banyak glukosa. Jadi seandainya pasien makan, mohon maaf, sedikit kelebihan karbohidrat dan menghasilkan glukosa bloodstream yang tinggi, otot masih bisa mengelola. Jadi Berapa banyak kalau resistant training ya? Ini pakai uh, resistant band ya. Sekarang di mohon maaf saya sebut merek, Sopi atau uh, Top pad, murah ya harganya ya, kurang dari 35.000. Nah, ya. Tergantung ketebalannya ya. Nah, artinya kan uh, ini menjadi olahraga yang murah dan bisa dilakukan sambil duduk. Pasien kan suka ya, gitu itu Nah, biasanya yang sangat dianjurkan adalah 2 sampai 3 kali sepekan. Ya. Apa efek dari resistant training? Dia memperbaiki resting metabolic rate. Jadi saat tidur atau saat tidak beraktivitas fisik yang berat, tubuhnya tetap melakukan pembakaran energi. Ini adalah kehebatan dari resistant training sehingga kalau BMR-nya ini diperbaiki maka overall blood glucose-nya akan terkontrol, insulin resistennya juga turun, ya. Contohnya adalah angkat beban atau body weight exercise atau menggunakan resistant band. Body weight exercise itu misalnya mohon maaf kayak dari posisi duduk berdiri, kemudian duduk lagi berdiri, mengangkat kedua lengan kiri kanan bersamaan. Ya, itu adalah contoh dari body weight exercise. Jadi menggunakan berat bagian tubuhnya untuk melatih otot pada bagian tubuh tersebut. Ya. Kalau yang lebih mudah mungkin bisa push up, bisa plank ya, bisa burpee ya, loncat sambil ngangkat gini. Kalau lansia mungkin pakai arm band gini ya ditarik pelan-pelan atau bawa botol nah itu sebenarnya adalah resistant training keunggulan resistant training adalah saat dia beristirahat atau tidak melakukan aktivitas fisik tubuhnya tetap memetabolisme glukosa itu ya oke okay. olahraga yang berikutnya adalah HIIT ini melibatkan kegiatan yang intens pada periode tertentu dengan waktu jeda atau istirahat jadi biasanya 30 detik istirahat diikuti oleh 1 sampai 2 menit jalan atau jogging itu. Jadi misalnya pasien punya halaman rumah ya, dia suruh jalan, seret, berhenti, hitung 30, balik lagi. Itu sudah high it Kalau semakin muda dia, semakin kuat dia, maka beban HIT-nya bisa ditingkatkan. Nah, apa efeknya terhadap berat gugus? HIT ini sangat beragam efeknya terhadap berat gugus. Biasanya HIT ini akan meningkatkan sensitivitas insulin, sama kayak aerobik sama resistance training, ya. Terus dia kerjanya di insulin ya, sehingga nanti beberapa jam setelah olahraga biasanya berat gugusnya akan turun. Contohnya adalah sprint interval ya tadi itu ya jalan agak cepat berhenti 30 detik jalan lagi atau circuit training push up, berhenti 30 push up 5 kali, berhenti terus apa namanya, duduk, berdiri-duduk berdiri istirahat, seperti itu. Jadi kombinasi itu namanya adalah circuit training. Ya, jadi ini ada keuntungannya. Ya, Nah, yang terakhir olahraga yang dijagakan adalah flexibility and balance exercise. Ini jelas olahraganya ya. Satu, yoga. Dua, tai chi. Kenapa ini penting dilakukan oleh orang-orang DM? Karena dia memperbaiki sendi. Mengurangi kekakuan otot dan mempromosi relaksasi. Yang terakhir ini yang nggak bisa diperoleh dari olahraga yang tiga sebelumnya. Ternyata stres itu meningkatkan glukosa darah karena peningkatan hormon kortisol tidak bisa tidak diikuti dengan penaikan glukosa darah. Gitu, jadi sangat dianjurkan oleh kepada pasien DM untuk melakukan peregangan, olahraga peregangan. Juga nggak bisa pak Tai Chi nggak ada teman atau nggak ada gurunya, ya berarti stretching secara reguler setiap pagi itu bisa mengurangi stres pada sendi dan otot yang itu ternyata bisa menekan stres eh, hormon seperti kortisol itu meningkat di pagi hari sehingga gugus darah pagi pasien tidak terlalu tinggi sehingga ketika penggunaan obat atau insulinnya menjadi eh, lebih efektif ya eh, terus kemudian olahraga ini yoga tai chi atau eh, flexibility exercise ini sangat bermanfaat untuk pasien-pasien dengan neuropati, ya. Jadi kan biasanya kenapa tangannya menjadi sangat kesemutan, kakinya sangat kesemutan? Olahraga yang sangat disarankan bukan kemudian jogging karena resiko nanti di telapak kakinya ada kalus luka dan seterusnya. Sebagaimana rekan-rekan sudah ketahui, maka flexibility ini bisa dikerjakan dahulu, begitu. Sampai kontrol gula darahnya menjadi baik. Baik, jadi eh, ini adalah beberapa slide terakhir. Apa yang perlu diperhatikan untuk menyarankan olahraga pada pasien? Satu, yang harus diperhatikan bahwa mencegah eh, hipoglikemia. Ya, karena olahraga ini ada risiko hipoglikemia kalau dilakukannya nggak tepat. Biasanya orang-orang yang menggunakan sulfunil urea atau atau insulin yang tidak diberhitungkan dengan baik. Yang tadi tambahan 30, 15 sampai 30 gram tadi ya saat olahraga perlu ditambahkan. Kalau dia pakai karbohidrat counting dan insulin injection. Ya, kadang kala menyebabkan hipoglikemia. Jadi, apakah ini bisa dicegah? Bisa. Tapi kadang-kadang pasien mungkin lupa, maka yang perlu dilakukan ada empat. Satu, sebelum olahraga cek dan glukosa. Jika blood glucose-nya kurang dari 100 mg per desiliter, maka dia harus makan dulu snack 15-30 gram, supaya enggak hipo. Terus selama dan setelah olahraga, cek blood glucose. Nah, ada, ada profiling yang buruk atau enggak. Terus adjust medication atau insulin. Mungkin kalau obat minumnya kapan dari olahraganya. Kalau insulin, dosisnya bagaimana dengan efek setelah olahraga. Karena olahraga bisa take blood glucose tanpa insulin. Kalau insulinnya misalnya unitnya terlalu besar, maka dia akan hipoglikemi. Terus carry fast acting carb. Jadi pasien wajib bawa tablet glukosa, kemudian permen, jus, atau fast acting yang lain yang bisa dibawa pasien ketika pasien sedang menjalankan olahraga. Perhatian kedua adalah tingginya buku darah saat olahraga atau hiperglikemia. Khususnya pada olahraga-olahraga olahraga yang intens atau stressful misalnya kompetitif. Walaupun dia diabetes dia masih rajin Pak ikut apa namanya badminton dan kadang-kadang itu harus bertanding misalnya sama klub lain misalnya ya walaupun sudah sepuh tapi masih bagus mainnya nah ini perlu diperhatikan adanya peningkatan topik dari glukosa ketika dia olahraga karena di sini ada adrenalin sama kortisol strategi kita untuk ngajarin pasien adalah monitor blood glucose ya before dan after, sebelum dan sesudah olahraga ada nggak hiperglikemi? Ya, bahaya soalnya kalau ada berarti intensitasnya harus di diturunkan. Stay hydrated, jadi tidak boleh kurang minum karena kalau kurang minum biasanya hiperglikemi. Yang ketiga, insulin adjustment. Ya, konsul ke dokter jika terjadi konsisten spike, jadi meningkat terus, habis olahraga selalu tinggi, habis olahraga yang tinggi, nah itu pasti perlu konsul lebih jauh kepada dokter atau rekan sejawat yang memiliki kualifikasi untuk menentukan berapa besar dosis insulin pada pasien. Yang ketiga, consideration-nya atau yang perlu diperhatikan adalah waktu makan, ya. Untuk orang-orang dengan kontrol gula darah seperti DM, maka olahraga itu harus ada post meal exercise. Jadi, setelah olahraga itu harus segera diberikan makan atau camilan, karena kalau enggak segera, maka glukosa darah di luar makanan akan semakin besar dan itu tidak bisa dikontrol dengan mudah. Jadi biasanya diberikan segera makan 10 sampai 15 menit ya supaya glukosa darahnya stabil karena tubuh mengenali bahwa ada glukosa yang masuk dari makanan. Jadi tidak perlu bongkar cadangan energi. olahraga saat puasa ya. Kalau tanpa insulin ya maka berolahraga sebelum makan atau dalam keadaan puasa itu dapat memicu pembakaran lemak. Ini ya yang meningkatkan glukos, berat eh, biasanya. Jadi harus dimonitor. Jadi sangat baik kalau sebelum olahraga itu beliau-belionya disarankan untuk makan sedikit. Ya, makan permen atau apa supaya tidak spike gitu, tidak tinggi. Oke. Okay. Nah, itu adalah akhir dari penyampaian saya. Semoga yang sedikit dan singkat tadi bisa memberikan kejelasan kepada rekan-rekan sekalian. Saya kembalikan kepada Mbak Firda selanjutnya untuk diskusi atau tanya jawab, atau seperti itu. Monggo, terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Fajar uh, atas pemaparan materinya. Mungkin saat ini kita akan masuk sesi diskusi tanya-jawab. Begitu, uh, di sini sudah ada yang raise hand, satu dari Bu Wiwi Suharti. Mungkin ingin bertanya, silakan Bu bisa diaktifkan audionya, silakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Materinya sangat menarik sekali. Saya saya terkait dengan uh, uh, makanan barangkali dan ataupun minuman. Tanya ingin, kepada pemateri bagaimana kalau dengan kita mengkonsumsi atau minum dengan air kelapa apa apa efek atau dampak untuk diabetes apakah bisa dan menurut Pak pemateri eh, bagusnya kalaupun misalnya kita minum air kelapa itu kapan dan eh, waktu yang tepat kalau kita menggunakan insulin demikian ibu pertanyaan saya terima kasih terima kasih ibu ya baik terima kasih bu wiwi mungkin dari pak fajar bisa silahkan bisa dijawab pak langsung silakan iya baik terima kasih bu wiwi atas pertanyaannya yang sangat baik terima kasih uh, sudah uh, apa namanya uh, maksudnya memperhatikan banget ya tadi gimana cara minum dan seterusnya baik bu jadi prinsipnya air kelapa itu kan sebenarnya adalah elektrolit ya. Jadi hmm. kalau misalnya kita lihat air kelapa itu kandungan eh apa namanya karbohidratnya itu adalah fruktos. Nah, kandungan eh karbohidrat fruktos ini sedikit berbeda dengan gula ya. Jadi dia eh pelepasannya itu biasanya lebih perlahan. Yang kedua, dia tidak membutuhkan insulin terlalu besar. Nah, hmm. jadi eh, biasanya memang minuman-minuman alami dari eh, tanaman itu memang lebih aman. Hmm. Nah kapan harus minum? Sebenarnya sangat mudah untuk dikenali kapan apa harus minum. Daun apa? Nah yang, yang paling itu. penting adalah konsumsinya adalah jumlahnya tidak berlebih itu satu. Hmm. Yang kedua bisa diminum setiap saat, hmm. ya. Yang penting adalah jumlahnya karena yang menjadi kunci adalah jumlah kalau itu gulanya dari fruktos. Jadi menjadi lebih fleksibel untuk digunakan oleh pasien dengan insulin jika dia berasal dari minuman alami yang tidak ditambahkan glukosa. Seperti itu Bu, mungkin jawabannya. Iya. Ada sedikit lagi, Pak. Tambahan sedikit boleh, Pak? Iya, silakan, Bu. Eh uh, ini uh, ada daun kelor, ya, ini kan lagi marak ya sekarang ini uh, bagaimana kata orang manfaat daun kelor untuk menurunkan gula darah begitu dan ada beberapa juga teman yang membuktikan tapi uh, menurut bapak gimana dengan daun kelor ini? Mohon penjelasan. Iya terima kasih Bu, memang penelitian kelor banyak sekali ya di Indonesia karena karena tanaman endemik ya, jadi bisa diakses oleh masyarakat dan banyak sekali yang dicoba untuk dihubungkan dengan penanganan penyakit, termasuk DM. E, Sepengetahuan saya bahwa kelor ini tinggi protein, itulah makanya sering berhasil digunakan untuk pasien e, diabetes itu karena satu, proteinnya tinggi, Prote, makanan protein itu biasanya tidak membutuhkan insulin, jadi kalau diberikan biasanya nggak menimbulkan penaikan glukosa darah itu yang pertama, yang kedua kelor ini seratnya juga tinggi, jadi karena seratnya tinggi dia bisa mengontrol gula darah. yang ketiga jangan lupa dia mengandung magnesium, magnesium itu adalah salah satu zat yang bisa memperbaiki sensitivitas insulin. jadi hmm. Jika digunakan dengan baik dan tidak berlebihan, maka sangat dianjurkan memanfaatkan pangan lokal ini untuk penanganan diabetes. Seperti itu, Bu. Baik, Pak. Terima kasih ya, atas sama -sama. jawabannya. Ya, baik. Memasuki di pertanyaan yang kedua, di sini dimasuk Kolon chat, ada pertanyaan dari Ibu Eka Lutfi Kusumaningrum. Pertanyaannya, apakah nasi merah lebih bagus dibandingkan nasi putih pada penderita diabetes mellitus? Seperti itu pertanyaannya, Pak. Mungkin bisa langsung dijawab. Iya, bagus atau enggaknya itu e, memang bagus ya. Jadi, nasi selain nasi putih memang untuk pasien diabetes itu e, lebih bagus. Saya jelaskan satu-satu. Jadi nasi non nasi putih itu di Indonesia banyak ya karena itu adalah keragaman eh, keberagaman jenis eh, tanaman pokok di Indonesia. Nah di departemen kami itu ada bahkan penelitian mengenai beras coklat ya karena beras merah mungkin eh, sudah familiar diteliti ya. Dan saya sendiri sudah melakukan penelitian kepada manusia selama kurang lebih enam bulan. Efek dari beras yang berwarna ini memang bisa untuk mengontrol uh, glukosa pada pasien diabetes. Yang kedua, dia juga bisa mengelola uh, apa namanya uh, profil lipid dari pasien. Dan sudah sudah saya publikasikan. Nah, jadi uh, apakah jadi lebih baik? Tentu saja lebih baik karena satu beras yang berwarna itu mengandung sama kayak kelor tadi ya serat yang tinggi magnesium yang juga tinggi yang itu menjadi alasan pengontrolan glukosa darah yang baik ketika digunakan pada pasien diabetes. Tapi perlu tetap diperhatikan bahwa penggunaan beras berwarna ini adalah penggunaan karbohidrat. Jadi seberapa efektifnya menjadi tetap ditentukan jumlah dari konsumsinya. Kalau misalnya penggunaan beras merah atau beras yang berwarna yang lainnya itu tetap dalam jumlah yang berlebih, maka kontrol glukosa darahnya menjadi tidak terjadi. Seperti itu jawabannya, Mbak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Fajar, atas pertanyaannya. Mungkin dari bapak ibu, peserta yang lainnya masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan kepada Pak Fajar. Oh ya, di sini masuk pertanyaan dari Bapak Dendi. Untuk pertanyaannya, bagaimana penerapan untuk pasien diabetes mellitus yang memakai NGT, karena kebanyakan pasien tidur dan kurang aktivitas? Seperti itu pertanyaannya. Baik. Ini anunya ya berarti ya terapinya. Nah, kalau di rumah sakit tentu saja kita nggak perlu khawatir, karena memang rekan-rekan akan, maksudnya, rekan sejawat akan dibantu banget sama ahli gizi di ruangan. Nah, penggunaan NGT naso Gastric Tube itu sebenarnya formulanya kan ada yang khusus untuk diabetes. Jadi nggak ada permasalahan yang perlu dikhawatirkan di sana. Baik itu formulasi yang siap dari produksi massal kayak industri maupun yang formulasi ciptaan rumah sakit sendiri. Jadi kalau menurut saya apakah ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan dari NGT kepada pasien diabetes? Tidak ya. Karena kebetulan kan tidak mungkin kalau NGT dia di rumah ya. Pasti di sarana kesehatan di mana di situ sudah tersedia detision untuk yang sampun ekspor untuk memilihkan formulasi kayak gimana dan blood glukosnya pasti diawasi secara reguler. Seperti itu mungkin jawabannya. Ya baik terima kasih Pak Fajar atas pertanyaan yang disampaikan, jawaban yang disampaikan dari pertanyaan Pak Dendi seperti itu. Baik mungkin uh, Bapak Ibu sekalian uh, untuk pertanyaan dan diskusi mungkin kita cukupkan sampai di sini dan mungkin dari Pak Fajar masih ada tambahan Pak atau closing statement seperti itu. Uh... Closing statementnya saya eh, pertama menyampaikan bahwa apa yang tadi sudah eh, kita bicarakan bersama adalah sifatnya adalah additional knowledge, ya rekan-rekan sekalian, teman-teman sejawat nah, adalah tambahan pengetahuan untuk lebih jauhnya ketika misalnya aplikasinya itu membutuhkan konsultasi lebih lanjut, saya sangat eh, menyarankan rekan-rekan untuk berdiskusi dengan rekan-rekan gizi, jadi nanti akan melihat kasus per kasusnya secara lebih apa namanya detail dan terapinya akan menjadi lebih efektif. Seperti itu, Mbak. Terima kasih, Mbak Farida. Ya, baik. Terima kasih kembali kepada Pak Fajar yang sudah menyampaikan pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali, tentunya. Dan semoga apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Fajar bisa bermanfaat bagi para peserta webinar kali ini, dan mungkin bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari, atau bisa diimplementasikan pada pekerjaan masing-masing. Seperti itu, baik. Kami sampaikan terima kasih, Pak, kepada Pak Fajar, dan saya mohon maaf apabila dalam mendampingi Bapak, mungkin masih ada beberapa kesalahan. Atau kekurangan, kami mohon maaf, dan saya mewakili Indonesia Medical Center mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Fajar sudah berkenan untuk memaparkan materinya. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Saya izin lift, semoga Baik, sukses kelari, acaranya. Amin, Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu peserta webinar sekalian, e, mungkin masih semangat ya, seperti itu meskipun hari sudah mulai agak siang, mungkin sudah mulai ngantuk ataupun lapar. Namun, Bapak Ibu sekalian, kita masih ada satu agenda lagi: pemaparan materi oleh Bapak Ahsan. Mungkin sudah bergabung di tengah-tengah kita. Selamat siang, Bapak Ahsan. Selamat siang, Mbak Farida. Yeah. Ya, baik, sudah bergabung dari tadi, sepertinya Pak Ahsan yeah. ini. Baik, Pak. E, mungkin karena kita waktu juga sudah menunjukkan hampir pukul 11, mungkin e, kita langsung saja untuk mendengarkan pemaparan materi oleh Bapak Ahsan. Mungkin sebelumnya akan saya tampilkan untuk kurikulum vitae atau CV dari Pak Ahsan. Baik, Bapak Ibu sekalian mungkin bisa disimak e, terkait CV dari Pak Ahsan. Beliau merupakan Dr. Ahsan Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan, e, lahir di Gresik pada tanggal 14 bulan Agustus tahun 1964 dan merupakan dosen Fakultas Kesehatan Universitas Brawijaya. Untuk alamatnya mungkin e, ada di Kelurahan bumi ayu Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Beliau mempunyai hobi membaca dan berkebun seperti itu. Dan untuk riwayat pendidikan, Bapak Ibu sekalian mungkin bisa disimak atau bisa dilihat. Beliau sudah menyelesaikan S1 di UNPAD, kemudian melanjutkan S2 di manajemen kesehatan di UNAIR, kemudian S3 ilmu kesehatan pada tahun 2013. Kemudian ada beberapa riwayat pekerjaan. Untuk riwayat pekerjaannya yaitu merupakan dosen dosen S2 hukum kesehatan UMM kemudian dosen S2 ilmu keperawatan Universitas Brawijaya dan sejak 2008 eh, hingga sekarang beliau juga merupakan dosen S2 Magister Manajemen Rumah Sakit di Universitas Brawijaya dan 2001 hingga sekarang dosen PSIK Universitas Brawijaya kemudian ada beberapa riwayat organisasi yang sudah ditempuh oleh Pak Hasan sudah banyak sekali tentunya Bapak Ibu sekalian mungkin bisa kita lihat bersama-sama dari tahun 1996 hingga tahun 2017 Sudah ada beberapa kegiatan organisasi Yang diikuti oleh Pak Ahsan seperti itu Baik eh, Pak Ahsan mungkin karena Waktu juga sudah menunjukkan pukul 10 lewat 58 Mungkin kami sampaikan kepada Pak Ahsan Untuk bisa langsung saja memaparkan materinya Kami persilahkan Ya Mbak Faridah ya Mungkin saya persingkat saja waktunya Karena sudah siang uh... Sudah dengar suara saya, Mbak Farida? Siap sudah, terdengar dengan okay. jelas. Okay. Terima kasih, adik-adik uh, sekalian, bapak ibu sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dikasih kesempatan untuk uh, berbagi ya. Jadi kita belajar, ada kesempatan sempat, kemudian ada waktu untuk belajar. Mudah-mudahan kita akan lebih sehat ya. Jadi uh, uh, pada topik pada pagi hari ini sangat menarik kali. Tadi saya sudah mengikuti mulai dari dokter Nyoman Satvika sampai Pak Fajar. Kebetulan ini tiga-tiganya dari Malang semua. Jadi Pak Fajar ini satu kantor dengan saya. Kalau dokter Nyoman tadi kayaknya familiar ya. Cuman saya belum belum tahu tempatnya. Oke. Ada sekalian pada siang hari ini saya mengambil posisi tadi sudah dibicarakan semua dari patofisiologi kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan penata laksanaannya dan Pak Fajar tadi Uh, sudah menyampaikan berkaitan dengan eh, uh, uh, penata tentang nutrisi dan latihan fisik. Saya ngambil posisi yang lebih sederhana lagi ya. Jadi karena background saya adalah dari keperawatan, ada kata kuncinya bahwa yang pertama adalah bahwa penyakit diabetes itu adalah penyakit yang seumur hidup. Sekali diabetes tetap diabetes kan gitu kan. Kemudian harus kita kendalikan ya. Dan ada beberapa komorbid ya, komorbid yang pertama adalah berkaitan dengan obesitas ya. Jadi ada kecenderungan kita bahwa adik-adik sekarang ini adalah sekitar 10% dari anak-anak kita itu adalah yang mengalami obesitas dan itu merupakan resiko tinggi terjadinya diabetes pada masa yang akan datang ya. Yang kedua adalah tidak menjaga pola makan. Jadi kata kuncinya adalah bahwa Uh, uh, banyak makan ya jadi kebanyakan kita itu adalah karena pola makan pola pikir dan katanya kakeknya pola penyakit itu biasanya tiga itu ya jadi yang pertama adalah pola makan artinya makan yang tidak terkendali kemudian pola pikir berkaitan dengan stres ya kemudian yang terakhir adalah terlalu banyak tingkah laku yang tidak uh, kondusif ya kemudian berikutnya adalah malas olahraga jadi Hampir semua itu kita, misalnya, uh, malas bergerak ya, jadi uh, remote, udah nggak mau jalan dan sebagainya ya. Kemudian ada faktor genetika dan penyakit-penyakit, terutama adalah di usia lansia. Jadi, uh, 30 puluh lima ta tahun ke atas itu adalah resiko terjadinya diabetes. Oke, okay. saya fokus yang pertama adalah berkaitan dengan lansia, jadi kita akan menuju suatu saat akan menuju lansia dan... Di Indonesia ini diperkirakan sekitar 30 persen kita adalah sudah mendekati lansia, terutama pada daerah-daerah tertentu di Malang ini sudah cukup besar jumlah lansianya, ya karena uh, kualitas hidup kita sudah lebih lebih bagus ya, tetapi resiko lansia itu adalah terjadinya penyakit itu sangat tinggi ya karena tadi berkaitan dengan uh, penurunan daripada uh, semua fungsi yang ada dalam tubuh kita. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan batasan lansia ya. Jadi saya kira adik-adik saya nggak 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 perlu menyampaikan ini ya. Jadi batasan lansia ya semakin usia kita akan kecenderungan kita kesehatan kita akan semakin penurun ya. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan ada lansia yang potensial dan ada lansia yang tidak potensial ya. Jadi lansia potensial adalah lansia yang masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari terutama ada ADL ya activity daily living kemudian lansia yang tidak potensi adalah manusia anu lansia yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri terutama adalah berkaitan dengan ADL-nya ya nah kemudian nah ini perubahan-perubahan daripada lansia itu kalau buyonan saya perubahan lansia itu ada 10 B ya ya mulai dari bedak, bawel beset bungkuk buyutan bolak-balik ke belakang kan gitu kan yang terakhir bablas. Nah ini perubahan ini terjadi pada semua fungsi. Eh, saya analogkan bahwa lansia itu adalah seperti buah. Jadi ada buah mangga itu mulai dari pencet, masak pohon, berikutnya adalah bosok kan gitu kan. Nah percepatan menjadi busuk itu banyak faktor. Terutama tadi misalnya berkaitan dengan lansia yang gemuk, kemudian lansia yang tidak bisa mengendalikan makan, lansia yang tidak bisa mengendalikan olahraganya, Kemudian manusia yang uh, lansia yang punya penyakit, punya resiko ter, resiko penyakit penyakit yang lain, ya, jadi perubahan-perubahan lansia itu akan terjadi. Ya, mulai dari tadi adalah berkaitan dengan perubahan sel, ya, perubahan sistem sel, di mana pertumbuhannya tidak begitu bagus, kematiannya lebih banyak, ya, perubahan persarafan dan seterusnya. Tapi yang tadi yang disampaikan oleh Dokter Nyoman, terutama adalah berkaitan dengan produksi insulin. Ini. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Fajar juga berkaitan dengan insulin. Jadi intinya di situ. Makanya kualitas manusia itu sangat ditentukan dalam arti fisiologi adalah kualitas pembuluh darahnya. Semakin pembuluh darahnya semakin tua, maka resiko terjadinya sumbatan, terjadinya penyakit itu semakin tinggi. Yang kedua adalah perubahan fisiologi. Ya, jadi perubahan fisiologi pada lansia terutama adalah berkaitan dengan aktivitas fisik ya, jadi aktivitas yang menurun, kemudian e, malas untuk bergerak itu juga akan e, menurunkan produk daripada insulin dalam tubuh kita. Kemudian berikutnya adalah perubahan kognitif. Ya, jadi biasanya kalau sudah lansia maka semuanya sulit untuk dikendalikan, ya karena dia merasa pernah menjadi muda, sudah tahu segalanya. Nah kalau kita nggak sadar diri maka penyakit-penyakit berkaitan dengan e, penyakit metabolisme akan semakin menurunkan kita. Kemudian, nah yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan psikososial, ya. Bagaimana perubahan mental seorang lansia, bagaimana pola asuhnya, ya. Karena mereka sudah uh, mengalami penurunan dalam arti produktivitas, finansial, mungkin kehilangan teman, kehilangan pekerjaan dan seterusnya. Berikutnya adalah nah apa yang harus dilakukan pada uh, pada pasien yang mengalami diabetes ya pada lansia terutama saya fokuskan pada lansia jadi tadi sudah sampaikan ada lima pilar yang pertama adalah diet ya diet itu bukan membatasi aja tapi mengatur pola makan ya tadi sudah sampaikan banyak yang kedua adalah olahraga atau latihan fisik bagaimana kita menggerakkan supaya uh, tadi dikatakan bahwa Sel-sel itu akan lebih sensitif, saraf-saraf akan lebih sensitif, sehingga produk daripada insulin itu akan lebih bagus ya. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi terjadinya kecacatan ya, karena kalau kita nggak bergerak maka potensi terjadinya deformitas, kecacatan itu sangat tinggi. Oleh karena itu bagaimana seorang e, yang kena diabetes itu harus selalu bergerak. Salah satunya adalah di sini saya tekankan adalah yang paling mudah itu adalah dengan senam kaki ya karena kaki ini punya potensi terjadinya luka, punya terjadi punya potensi arteriosklerosis dan sebagainya. Oleh karena itu harus selalu kita gerakkan. Karena kaki tempatnya di perifer dan tempatnya di bawah, ya. Oleh karena itu yang harus kita jaga karena kasus kasus terjadinya komplikasi pada kaki diabetes itu sangat tinggi, ya. Oke, kemudian berikutnya adalah, nah tujuan daripada senam kaki ini adalah sirkulasi peredaran darah akan lebih normal. Oleh karena itu ya minimal kita harus bergerak. Nanti agak ada contohnya dan bisa dipraktekkan sederhana sekali hanya modalnya bergerak mau bergerak ya setiap waktu bisa kita lakukan tanpa ada misalnya ada tutorial ya. Jadi prinsipnya bahwa lansia yang kena diabetes harus selalu bergerak supaya apa? yaitu produk daripada insulin itu akan selalu lebih bagus. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kekuatan otot mencegah terjadinya kecacatan, kemudian meningkatkan kekuatan otot pada betis serta paha, kemudian mengatasi keterbatasan gerak dan mencegah komplikasi luka terutama adalah terjadinya luka diabetikum. Nah, berapa lama dilakukan? Bapak Ibu sekalian tadi disampaikan oleh dokter Nyoman bahwa sebaiknya eh, olahraga kita adalah lima kali dalam seminggu, durasinya adalah 30 menit rata-rata. Ya. Tetapi pada senam diabet ini Bapak Ibu sekalian lebih mudah dilakukan kapan pun sambil lihat TV ya. E, sambil jalan di rumah kita bisa menyempatkan diri waktunya kurang lebih sekitar 15 menit ya. Nah cuman harus diperhatikan bahwa selama kita bisa ADL akan lebih bagus. Tapi ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan. Misalnya ada e, gangguan kesadaran, orientasi tidak jelas. Ya. nanti ditakutkan mengalami jatuh. Yang berikutnya bagaimana prosedur di dalam e, melakukan e, senam diabetes ini atau senam kaki ini. Pertama adalah harus ada persiapan ya persiapannya cukup dengan kursi kemudian dengan koran ya. Koran yang e, dibeber kemudian nanti akan kita lipat-lipat dengan kaki kemudian setelah dilipat nanti akan dibeber lagi. Nah berulang-ulang prinsipnya adalah bagaimana kaki kita untuk bergerak ya. Kemudian yang kedua adalah persiapan klien bahwa pasiennya harus rileks. Nah yang paling penting tadi Bapak Ibu sekalian seringkali pasien diabetes itu nggak bisa terkontrol. Kenapa? Karena merasa dirinya tidak sakit, ya merasa dengan obat itu sudah cukup. Padahal Bapak Ibu sekalian yang paling utama adalah menyadarkan bahwa dirinya sakit. Kalau dia tidak melakukan aktivitas atau tidak melakukan penata laksanaan dengan baik, maka resiko komplikasi. Dan yang paling parah lagi biasanya tidak bisa mengendalikan diri. Orang cerita, oh harus minum ini, harus minum ini, harus minum ini, dan sebagainya. Tadi sudah sampaikan oleh Dr. Nyoman bahwa penanganan pasien itu adalah sangat individual. ya nggak bisa disamaratakan. Prinsipnya lima itu harus dilakukan bersama-sama. Yaitu diet, kedua adalah latihan, ketiga adalah obat, keempat adalah edukasi, dan yang kelima adalah mencegah komplikasi. Lima-limanya harus dilakukan. Tidak boleh salah satu saja. Saya hanya minum abad Yang lain tidak. nggak boleh ya. Kemudian berikutnya adalah e, berkaitan dengan persiapan klien ini. Ya klien tidak mengalami nyeri pada kaki. Nah andai kata misalnya sudah mulai geringgingan, kaki panas. Ya tetap dia harus bergerakkan, digerakkan ya. Cuman bagaimana yang tidak menimbulkan bahaya. Nah ini contoh Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi ada kursi, kemudian kaki kita selonjorkan seperti itu ya. Kemudian langkah berikutnya misalnya kaki kita gerakkan ya. Saya kira Bapak Ibu sekaligus sudah sering lihat ya. Kemudian berikutnya adalah kaki kita naikkan, kemudian kita balik dan seterusnya ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana prosedur kaki itu kita gerakkan. Intinya bagaimana menggerakkan pembuluh darah nanti akan lancar, kemudian akan merangsang produk daripada insulin itu di dalam pankreas kita. Oke. Okay. Kemudian berikutnya berulang-ulang ya, jadi tumit dinaikkan dan seterusnya ya. Kemudian berikutnya adalah kita gerakkan kaki misalnya ke atas ada namanya fleksi, ekstensi, rotasi yaitu gerakan semua eh apa namanya sendi kita itu harus kita lakukan seperti itu. Jadi fleksi, ekstensi, rotasi. Fleksinya kita tekuk ke dalam tubuh kita, ke dalam eh garis tengah kita, ekstensi menjauhi garis tubuh kita kemudian kita putar namanya rotasi ya. Oke. Nah, itu berulang-ulang kiri kanan kita lakukan. Kemudian berikutnya, nah ini gerakan dengan tindakan tertentu yaitu bagaimana kita kaki kita tumit kita naikkan ya, kemudian kita turunkan lagi dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya ini contohnya adalah bagaimana kita melipat melipat apa namanya koran dengan kaki kita ya prinsipnya adalah bagaimana kaki itu bergerak ya bagaimana kaki itu uh, bisa melakukan dengan aktivitas sehingga ini adalah yang pertama menghindari kekakuan kemudian yang kedua adalah uh, melakukan supaya peredaran di darah kita akan lancar oke nah bagaimana berikutnya adalah berkaitan dengan asuhan daripada pasien diabetes bapak ibu sekalian kalau Bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu selalu menggunakan metode. Metode itu adalah cara yang kita lakukan bagaimana kita melakukan memberikan asuhan. Yang pertama adalah kita selalu melakukan pengkajian. ya Apa yang kita kaji? Minimal ada anamnese, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Dalam anamnese itu yang paling utama adalah keluhan utama. Biasanya Bapak-Ibu sekalian, pasan diabetes datang ke kita itu mesti ada keluhan. Dan biasanya penyakit diabetes itu keluarnya sudah lama, baru datang ke kita kalau sudah dia tidak bisa melakukan sesuatu. Ya, oleh karena itu selalu kita tanya, kita harus menjadi pendengar yang baik. Keluhan utamanya apa? Biasanya sering kencing, kemudian eh, apa namanya, banyak makan tapi badannya kurus, atau ada luka, atau kesemutan. Kemudian berikutnya adalah penyakit sekarang gimana ya? Biasanya ada kelemahan otot, ya, keringgingen ya. Biasanya yang paling khas ya tadi banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Artinya poliuri, polipagi, polidipsi, ya. Dan kadang-kadang ada mengalami gatal-gatal pada terutama pada daerah selangkangan atau kemaluan, ya. Kemudian yang kedua adalah penyakit masa lalu, ya. Jadi penyakit masa lalu apa yang pernah diderita apakah dia pernah cek up gula, uh, gula darah atau tidak ya jadi sudah sampaikan oleh dokter Nyoman bagaimana standar gula darah normal ada gula darah puasa sama gula darah dua uh, jam postprandial ya kemudian bagaimana kebiasaan sehari-hari termasuk misalnya merokok minum kopi suka makan uh, ikan asin ya suka makan manis mengkonsumsi tinggi urin dan seterusnya itu harus kita tanyakan ya. Kemudian ada riwayat alergi atau tidak? Misalnya obat atau cairan ya. Kemudian di mana tinggalnya? Bersama anak, bersama istri, suami atau tinggal di panti ya. Kemudian pengetahuan tentang penyakitnya, bagaimana persepsi dia tentang penyakitnya? Harus jelas ya, supaya apa? Intervensi nanti kita sama ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana pengetahuan tentang pencegahan penyakit. Nah biasanya bapak ibu sekalian masyarakat kita tuh lebih banyak percaya pada temannya, pada iklannya, ya. Dan yang namanya teman iklan itu uh, artinya bahwa pengetahuan kompetensinya kita masih belum jelas, ya. Oleh karena itu bapak ibu sekalian dalam penanganan pasien diabetes ini perlu kerjasama semua pihak dan harapannya nanti dia sadar bahwa dia sakit dan dia bisa merawat dirinya sendiri. Yang kedua, dukungan keluarganya juga demikian. Jangan sampai nanti, oh pasien diet, kemudian oh kasihan, kasihan. Ya, intinya adalah kalau dia tidak bisa mengendalikan insulin dalam tubuhnya, maka resiko komplikasi itu sangat terjadi. Yang berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, berkaitan, Uh, tadi sudah latihan aktivitas fisik sudah saya enggak saya ulang karena tadi sudah Pak Fajar sudah sangat detail sekali. Ya, kemudian berikutnya adalah bagaimana menjaga eliminasi. Ya, jadi keluhan pasien diabetes itu yang paling sering adalah keluhan dia sering kali terbangun tidak bisa menahan kencing terutama pada malam hari. Oleh karena ini menjadi hal yang penting ya. Kapan misalnya boleh minum, kapan boleh misalnya minum dibatasi. Intinya bahwa cairan dalam tubuh harus seimbang. Jadi, dibatasinya itu adalah terutama pada malam hari karena kalau sering kali kencing, maka dia tidak bisa tidurnya. Kemudian istirahat dan tidurnya. Seringkali pasien dengan diabetes itu mengalami keluhan sering bangun kenapa? pengin kencing dan yang kedua adalah ada keluhan nyeri atau gatal-gatal pada tubuhnya. Nah, kemudian berikutnya adalah uh, Bagaimana perubahan kognitif atau pengetahuan mereka, ya. Oleh karena itu perlu pengkajian emosional, ya. Jadi diperhatikan berkaitan dengan masalah hal-hal tertentu yang berkaitan, misalnya apakah pasien merasa susah, merasa tidurnya bermasalah, banyak pikiran, murung dan sebagainya. Oleh karena itu harus kita perhatikan. Kadang-kadang kalau mereka enggak menyadari, maka akan menimbulkan masalah pada lingkungannya, terutama pada keluarganya dan pasangannya, ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana pengkajian fungsi intelektualnya karena ini karena lansia ya intelektual menurun oleh karena itu ya kemampuan mengingat, kemampuan menghafal, ya kadang-kadang lupa bolak-balik ditanya lupa, ini lupa, ini lupa. Bahkan mungkin lupa hari, mungkin lupa tempat dan sebagainya. Oleh karena itu fungsi kognitif dan fungsi intelektual ini tetap harus kita perhatikan ya. Nah, disinilah nanti kalau dia terganggu, maka perlu bantuan orang lain. Berikutnya adalah bagaimana tentang pengkajian kemampuan kognitif mereka, ya? Jadi, mengetahui tentang hari, mengetahui tentang nama, ya. Termasuk nanti, misalnya berkaitan dengan apa yang kita jelaskan, minta diulang lagi supaya mereka nanti tidak salah paham. Oke. Okay. Berikutnya adalah berkaitan dengan masalah persepsi diri dan konsep diri. Nah, sekarang kali terutama bapak ibu sekalian pada laki-laki kalau bersiapkan dengan konsep diri, oh kalau kena diabetes itu masa depan suram, ya karena misalnya body image-nya, persepsi tubuhnya terganggu, kadang-kadang juga mengalami impotensi atau mengalami komplikasi yang lain. Oleh karena itu harus kita perhatikan, ya jangan sampai masalah ini semakin menjadi beban pada mereka, ya. Semua orang punya potensi sakit, tapi bagaimana kita bisa beradaptasi kemudian mencari solusi ini? Kemudian berikutnya adalah pola coping atau stres ya. Jadi orang sakit itu pasti stres, lingkungannya juga stres ya, makan yang dibatasi, kita kerja sekian tahun, ternyata penghasilan kita tidak boleh kita makan semua. Nah, oleh karena itu perlu dikaji supaya stressor ini, Bapak Ibu sekalian bisa menurun dan mereka copingnya akan positif. Oke, okay. berikutnya adalah seksualitas dan produktivitas. Jadi bagaimana pola seksualitas, ya, jadi kebutuhan seksual, ya. Jadi kalau yang muda beda dengan yang tua. Kalau yang sudah tua, ya tidak mesti hubungan seksual itu mesti uh, hubungan seperti suami layaknya, ya. Dan mungkin diperhatikan oleh istrinya atau diperhatikan oleh suaminya, ya. Ini penting sekali, ya. Kemudian bagaimana peran hubungan? Nah, seringkali bapak ibu sekalian karena ada pembatasan. Tadi dikatakan tara-taraan ini akan menimbulkan problem pada orang lain, ya terutama eh, bagi ibu-ibu atau bapak-bapak ada kecenderungan sampai ada istilah yang namanya mencuri makan, ya. Jadi mungkin di rumah diet tapi di luar mencuri-curi, ya. Padahal ini adalah akan menimbulkan resiko yang berbahaya. Ingat tadi dikatakan oleh Dr. Nyoman bahwa kondisi pasien diabetes itu ada kecenderungan yang namanya komplikasi akut dan komplikasi kronik. Oleh karena itu bagaimana mencegah terjadinya komplikasi akut ya itu harus ada kepatuhan lima tadi dan yang kedua adalah komplikasi kronik itu mesti bertahap ya bahasa saya itu adalah biasanya penyakit diabetes itu komplikasinya adalah MPP mati pelan-pelan ya diperproses dulu mulai dari geringgingan ya kemudian nanti mungkin juga gangguan di ototnya kemudian nanti akan timbul penyakit jantung dan seterusnya dan seterusnya Oke, berikutnya adalah nilai dan keyakinan ya. Jadi ini penting sekali bahwa Allah itu akan menguji manusia dengan berbagai problem atau berbagai masalah, tetapi upaya kita mendekatkan diri dengan masalah itu adalah solusinya. Ya, oleh karena itu misalnya berkaitan dengan tadi berkaitan dengan diet, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ya, berapa jumlahnya? Jadi dirinya sendiri yang menentukan apa yang harus, apa yang tidak ya. Jadi jangan sampai oh mumpung enggak ada orang boleh ini. Oh ini habis mau kontrol harus dipuasakan, tapi kalau setelah kontrol misalnya uh, bebas, enggak boleh seperti itu. Jadi kepatuhan standar ya. Kapan kita mengendalikan insulin itu penting sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jadi pendekatan kepada uh, Tuhan kita ya dengan amanah dan seterusnya harus kita lakukan supaya apa? bahwa uh, risiko terjadinya komplikasi itu akan semakin ditekan. Kemudian berikutnya adalah kalau uh, pengkajian fisik ya apa yang dilakukan. Jadi kalau seorang nurse atau seorang perawat itu selalu berkaitan dengan pengkajian. Ya. Bagaimana melakukan pengkajiannya? Ya mulai dari uh, kesadarannya, kemudian inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi. Ya terutama di sini adalah berkaitan dengan tanda-tanda vital. Ya nadi, ya kesadaran, tensi, respirasi, karena itu nanti ada akan berkaitan dengan misalnya penyakit-penyakit berkaitan dengan komplikasi, misalnya asidosis dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah kita perhatikan tentang pernafasannya, ya, meliputi kualitas pernafasannya, jumlah pernafasannya, dia onstrong atau tidak dan seterusnya, ya. Kemudian kita perhatikan bagaimana tentang pembesaran vena jugularis, ya, karena sering dia tarik nafas besar dan sebagainya maka ada resiko terjadinya penyakit jantung maka biasanya ditandai dengan pembesaran daripada vena jugularis. Kemudian berikutnya adalah pengkajian fisik, diagnosis dan pengobatan ya. Misalnya keadaan umum ya. Jadi mulai dari keadaan umum itu mulai dari kesan umumnya bagaimana orangnya sehat, segar, bugar atau mungkin orangnya kelihatan kesakitan ya, burung dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah setelah kesan umum berikutnya selalu kita bicara tentang kesadaran ya ada istilah namanya 6B tuh, ya. Ya. itu ya brain breathing yaitu harus kita perhatikan dulu kesadaran setelah kesadaran kualitasnya kemudian keadaan umumnya bagaimana ya mulai dari kesan umum ya kemudian yang kedua misalnya berkaitan dengan kebersihan berkaitan dengan berikutnya adalah bagaimana pola aktivitasnya ya apakah pasien terlihat gemuk atau kurus ya atau mungkin ada luka dan seterusnya kita perhatikan ya kemudian berikutnya adalah pernafasan bagaimana sirkulasi pernafasan ada batuk ada sekret atau misalnya ada bunyi jantung dan seterusnya karena pasien dengan lansia dan e, diabetes ada kecenderungan penyakit penyakit resiko yang lain salah satunya adalah jantung misalnya TBC dan seterusnya kemudian berikutnya adalah bagaimana gangguan integumennya, sistem kulitnya ya. Misalnya kulitnya ada luka, ada gatal-gatal, ada bekas garuan ya, atau mungkin ada bekas infeksi harus kita perhatikan ya. Kemudian berikutnya adalah sistem neurosimpatis yaitu pemeriksaan terlalu kita perhatikan bahwa Allah itu menciptakan tubuh kita mesti berpasangan kanan kiri ya kanan kiri yang diciptakan satu itu hanya hati atau jantung ya oleh karena itu harus fokus. Makanya caranya yang paling mudah bandingkan misalnya tangan kanan dengan tangan kiri kemudian suruh gerakan ya fleksi, ekstensi, rotasi kan gitu kan. Jadi ditekuk kemudian di ke, ke keluar kemudian digerakkan ke samping, ke kanan. Nah, diulang lagi berikutnya adalah yang kiri ya. Begitu juga dengan kaki. Jadi cara membandingkan seperti itu mata kanan mata kiri telinga kanan telinga kiri kan itu berikutnya ada pemeriksaan diagnostik yang lain misalnya terutama adalah pemeriksaan laboratorium gula darah ya kemudian urin gula dalam urin misalnya kemudian karena biasanya ada karena faktor usia perlu foto rongsen ECG dan seterusnya oke okay. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, nah bagaimana pola pengaturannya tadi sudah sampaikan ya, jadi mulai dari pengaturan gula darah dengan cara apa? Mulai dengan diet ya, kemudian exercise, kemudian pengelolaan stres, kemudian edukasi. Itu adalah semua adalah eh, tujuannya adalah untuk mengendalikan atau mengatur gula darah ya. Nah, nah masalah-masalah yang sering terjadi di bidang keperawatan ya, terutama yang kita lakukan sehari-hari, apakah itu di rumah atau di rumah sakit, yang pertama adalah ketidakstabilan glukosa, ya. Oleh karena itu tadi sudah saya sampaikan sekali diabetes tetap diabetes. kan gitu kan. Oleh karena itu lima itu harus kita kendalikan, ya. Jadi diet itu harus yang utama. Bagaimana kita mengatur pola makan, kapan kita jumlah kalorinya, jumlah proteinnya, kapan kita harus makan, ya. Terutama bapak ibu sekalian, seringkali kalau kita menerima pasien, ya. Jadi pasien itu kalau menjelang kalau kita di rumah sakit menjelang liburan atau menjelang hari raya minta cuti kan gitu kan setelah hari raya dia ternyata di rumah nggak bisa mengendalikan balik lagi ke rumah sakit atau misalnya punya hajat mantu anaknya kan gitu kan karena di rumah banyak tamu banyak makan masuk rumah sakit kan gitu nah hal yang demikian harus kita kendalikan terutama adalah pengelolaan berkaitan dengan diet ya kemudian yang kedua adalah latihan ya jadi berkaitan dengan Bagaimana kita eh, makanan yang boleh dan makanan yang tidak boleh, kemudian latihan harus selalu bergerak, exercise. Karena tadi tujuan utama daripada exercise yang pertama adalah mengaktifkan daripada produk daripada insulin, yang kedua adalah mengurangi terjadinya kekokan atau kelemahan otot, ya. Kemudian berikutnya adalah intoleransi aktivitas, ya. Kalau kita nggak mau bergerak, maka akan orang itu jadi kelemahan. Oleh karena itu. Apapun kondisinya ya kalau bisa kalau bisa aktif ya olahraga ya seminggu 3 sampai 5 kali dengan durasi minimal eh, setengah jam. Atau ada yang mengatakan tiap hari harus berjalan 1500 kaki ya jadi 1500 langkah itu harus kita lakukan ya. Kemudian kita mengaktifkan nah kalau misalnya kita enggak bisa ya tadi dengan latihan senam kaki ya jadi dengan eh, menekuk-nekuk di eh, koran tadi ya. Kemudian berikutnya adalah defisit pengetahuan tentang manajemen proses penyakit. Ya. Ada yang mengartikan bahwa oh dengan obat ini, dengan jamu ini, dengan dukun ini bisa mengatasi. Ingat Bapak Ibu sekalian bahwa insulin itu adalah masalahnya. Oleh karena itu lima tadi harus kita lakukan kepatuhan dan yang kita jaga adalah jangan sampai penurunan itu terjadi. Karena kalau penurunan itu terjadi akan terjadi komplikasi baik akut maupun kronik. Nah, apa yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, ya? Jadi yang pertama adalah kita harus tahu tentang tujuan daripada setiap aktivitas tadi, ya. Jadi semua yang kita tuju ada parameternya. Kemudian berikutnya apa yang kita lakukan, ya? Pertama adalah identifikasi kemungkinan penyebab hiperglikemi. Ya, hiperglikemi kenapa? Banyak makan, banyak minum, ya, atau mungkin tidak ada kalori yang terpecahkan, ya. Kemudian yang kedua adalah identifikasi yang menyebabkan kebutuhan insulin meningkat. Misalnya ada penyakit komplikasi lain, ya, atau mungkin juga dia eh, apa namanya banyak makan tadi, kan gitu, ya. Kemudian monitor kadar gula. Oleh karena itu, bapak-bapak sekalian setiap bulan harus selalu kontrol gula darah. Kalau sudah terkendali, boleh dua bulan sekali, ya. Kalau perlu di rumah itu tiap hari ada eh, eh, alat yang kita gunakan glukotes itu untuk menentukan apakah dia hiperglikemi atau glikemi. Oleh karena itu, kalau sudah tertata polanya. Biasanya dokter akan memberikan saran kalau sudah teratur di bawah 100 eh, apa namanya miligram maka biasanya eh, dokter akan memberikan eh, boleh dua minggu eh, dua bulan sekali kemudian berikutnya adalah monitor tentang intik dan otiknya ya harus ketahui ditentukan bahwa biitnya itulah adalah yang mengendalikan dirinya sendiri makanya biasanya pentingnya di sini Daripada perhatian atau kepedulian daripada pasangannya atau anaknya ya Kemudian berikan asupan tentang cairan dan jangan lupa bahwa edukasi Edukasi tidak perlu sekali Bapak-Ibu sekali berkali-kali Karena resiko orang lansia itu lupa kemudian ngeyel ya merasa benar sendiri Itu eh, makanya bagaimana dia menjadi seorang eh, Kalau nanti dia paham ya Kemudian dia mampu melakukan akan berhasil, ya. Kemudian monitor kadar gulanya, kemudian anjurkan untuk diet dan olahraga, kemudian ajarkan tentang pengelolaan diabetes, misalnya bagaimana penggunaan insulin. Misalnya tadi, penggunaan insulin ya mestinya minimal 15 menit sampai setengah jam sebelum makan, ya. Kemudian berikutnya adalah apakah menggunakan OAD. Jadi, saya kira dokter yang paling tahu berkaitan dengan... Bagaimana penggunaan insulin? Karena setiap insulin itu pasti punya target, ya. Kemudian berikutnya adalah kolaborasi. Nah, pentingnya kolaborasi ini di antara profesi-profesi, ya. Kalau di rumah sakit mesti ada minimal lima profesi yang selalu bergabung. Ada dokter, ada perawat, ada dietitian, ada farmakolog, dan ada berikutnya adalah ada nutrisionis, ya. Jadi selalu kita berkolaborasi bagaimana mengatasi ini. Tapi kalau di rumah yang paling penting itu ya kolaborasi antara pasien dengan keluarganya, terutama adalah pasangannya atau anaknya atau uh, keluarga yang paling yang merawat di rumah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah defisit nutrisi, mungkin terlalu pasiennya terlalu tara dan sebagainya, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian harus kita tekankan bahwa makanan tetap harus ada. Nah, yang jadi masalah itu adalah Biasanya, pada pasien diabetes itu, misalnya, tarak puasa. Kapan boleh puasa atau tidak, biasanya dokter hanya menyarankan, ya. Tetapi kembali lagi, kalau ada komplikasi yang berat, dokter hanya menginformasikan, "Ini resikonya, ini resikonya, ya." Tetapi berikutnya adalah keputusan terakhir adalah pada pasiennya, ya, atau keluarganya. Apakah pasien itu mau puasa atau tidak, kita hanya menyarankan, ya, ya. Oke, oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian. Bagaimana menentukan status nutrisi porsi makan yang dihabiskan ya. Jadi jangan sampai misalnya ada makanan ya dimakan tapi nggak dihabiskan. Nah, nanti akan terjadi hipoglikemi. Atau ada makanan yang satu porsi kemudian nambah lagi satu porsi atau boleh satu porsi nambah lagi snacknya banyak itu yang nggak boleh ya. Jadi kepatuhan itu. Kemudian berikutnya adalah pengetahuan pilihan bagi mereka ya berkaitan dengan identifikasi status nutrisinya apakah dia gemuk atau kurus tadi sudah disampaikan oleh Pak Fajar kapan harus ditambah kalorinya kapan yang misalnya kondisi normal ya berikutnya adalah identifikasi alergi ya jadi apakah alergi obat atau mungkin ada alergi sesuatu ya dan itu harus kita atasi karena seringkali biasanya bentuk alergi itu gatal dan pasien diabetes itu cenderung juga kalau gula darahnya tinggi maka akan terjadi gatal-gatal terutama adalah pada lipatan-lipatan ya kemudian berikutnya adalah identifikasi intake makanan makan yang dijadikan habis atau tidak ya kemudian berikutnya adalah monitor asupan makanan jadi makanan yang disajikan habis atau nambah lagi nah itulah yang perlunya namanya ke kepatuhan kemudian berikutnya adalah bagaimana terapi tentang makanan ya jadi Diyakinkan bahwa makanan itu adalah sumber kalori. Kalau kalorinya meningkat, maka insulinnya nanti akan terganggu, dan itu akan menimbulkan komplikasi, ya. Kemudian meningkatkan kesadaran tentang asupan nutrisi. Jadi, kapan boleh makan, kapan tidak, di sini pentingnya kepatuhan, baik itu waktu maupun jumlahnya, ya. Kemudian, bagaimana berat badan itu dikendalikan, ya? Jadi, yang kurus biasanya dokter akan memberikan obat yang mempunyai efek, misalnya menaikkan berat badan dan jumlah kalorinya, jumlah makanan juga akan ditentukan ya. Kemudian indeks metabolisme tubuh juga akan meningkat. Nah, salah satunya adalah dengan uh, ajarkan tentang pentingnya diet, kemudian berikutnya adalah ajarkan tentang kolaborasi. Kemudian masalah yang ketiga adalah intoleransi berkaitan dengan aktivitas karena kelemahan. Oleh karena itu sudah saya katakan minimal dia harus selalu bergerak ya dengan bergerak, meningkatkan kekuatan otot, melatih mereka. Tapi jangan lupa Bapak-Ibu sekalian justru yang menggerakkan semua itu adalah motivasi. Ya, Ayo dikasih semangat, motivasi. Jadi kekuatan otot kalau nggak punya motivasi mereka akan malas untuk bergerak. Ya, Jadi itu harus dilatih, bagaimana dia melatih. Mulai dengan latihan yang aktif sampai berikutnya kalau misalnya pasien sedang nggak aktif harus kita pasif ya. Jadi mulai dari dia. Bagaimana olahraga yang tidak berbahaya? baik waktunya ya kemudian durasinya kemudian kekuatannya ya kapan yang boleh dan kapan yang tidak boleh terutama bapak ibu sekalian adalah organ-organ atau tubuh kita yang di perifer yaitu kaki dan tangan karena resiko terjadinya komplikasi lebih banyak itu yang kelihatan dari luar yang di dalam yang paling banyak ya berkaitan dengan tadi hiperglikemi atau hipoglikemi Kemudian, yang terakhir adalah berkaitan dengan defisit pengetahuan tentang manajemen proses penyakit. Nah, ini kadang-kadang, Bapak Ibu sekalian, harus kita sadarkan ya. Jadi, mulai dari apa itu penyakitnya, apa itu penyebabnya, bagaimana menjadi e, berkembang, bagaimana timbul komplikasi, bagaimana manajemen pengelolaannya yang lima tadi harus kita sampaikan berulang-ulang, sehingga dia paham ya, dia akan menjadi e, pengelola pada dirinya sendiri ya. Kalau mereka sudah nggak mampu, maka berikutnya adalah keluarganya, ya. Karena semua input atau semua intik dan semua aktivitas itu nanti akan berdampak. Indikatornya adalah berkaitan dengan HbA1c-nya tadi, ya. Kemudian berikutnya apa yang kita lakukan, ya. Jadi pertama adalah perilaku sesuai dengan anjuran, ya. Jadi dia sadar tentang diet, sadar tentang olahraga, sadar tentang penggunaan obat, sadar tentang pentingnya menjaga kebersihan dan seterusnya ya kemudian berikutnya adalah kemampuan menggambarkan pengalaman ya bagaimana dia bisa menceritakan bagaimana dia punya uh, pengalaman menyenangkan pengalaman yang tidak menyenangkan berkaitan dengan pengelolaan penyakitnya nah termasuk berikutnya bapak ibu sekalian berbagai media yang kita lakukan ya kalau mereka bisa baca kita kasih bacaan kalau mereka bisa diskusi, kita ada diskusi dan ini sangat individual berkaitan dengan pasien dan keluarganya. Oleh karena itu cara itu jauh lebih penting daripada hasil. Kemudian indikatornya apa Bapak Ibu sekalian? perilakunya nanti membaik ya. Jadi mulai dari gula darahnya stabil ya, kemudian kondisi tubuhnya bisa dikendalikan ya, kemudian tanda-tanda vitalnya akan membaik, perilakunya akan membaik dan seterusnya itu adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas daripada pasien. Ya, yang paling utama adalah berkaitan indikator gula darah. Ya, kalau lebih tiga bulan dan sebagainya, lebih dari enam bulan biasanya HbA1c-nya. Ya. Oke, saya kira itu implementasinya saya kira sesuai dengan rencana Bapak-Ibu -Bapak sekalian dan itu yang uh, evaluasi itu penting sekali ya kalau di manajemen keperawatan ada istilah namanya PDCA plan do check action plan do check action. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita lakukan, ya, kemudian apa yang harus kita monitoring, oh. terutama adalah berkaitan dengan proses. Setelah. Saya kira itu, Mbak Farida, dari saya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, kami persilakan. Ya Baik, terima kasih Pak Ahsan atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Baik, mungkin dari Bapak Ibu peserta webinar, mungkin uh, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan kepada Pak Ahsan. Mungkin bisa langsung saja untuk mengaktifkan audionya atau bisa raise hand. Atau mungkin bisa bertanya melalui kolom chat yang ada di Zoom meeting ini, kami persilahkan. Ya baik, sepertinya belum ada pertanyaan yang masuk Pak Ahsan. Ya baik, mungkin Bapak-Ibu sekalian bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan saja untuk bisa mengaktifkan audionya, mungkin silahkan saja beberapa kasus atau mungkin sharing materi yang sudah disampaikan Pak Ahsan mungkin bisa langsung saja didiskusikan, kami persilahkan. baik pak Hasan ini belum ada pertanyaan yang okay. masuk ya semoga ya. bapak ibu peserta sudah paham semua apa yang sudah disampaikan ini pak ya insya allah karena penyakit diabetes ini kan sudah banyak diulas dan banyak dialami seseorang ya tapi yang terutama itu adalah ya tadi kesadaran bahwa penyakit diabetes itu adalah sekali diabetes tetap diabetes ya kemudian harus dikendalikan dengan lima pilar tadi ya mulai dari yang pertama adalah Diet, kedua adalah olahraga, ketiga adalah obat, keempat adalah edukasi, kemudian yang keempat adalah menjaga komplikasi, dan itu diulang-ulang sehingga harapannya dia nanti akan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Saya kira itu Mbak Farida. Ya, baik, terima kasih sekali kepada Pak Hasan, kami sampaikan eh, baik. Ya, baik. Uh, mungkin jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita cukupkan untuk perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan Pak Ahsan. Terima kasih, Pak Ahsan, atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Semoga apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Ahsan mungkin bisa bermanfaat bagi para peserta webinar dan bisa diimplementasikan atau diterapkan di masing-masing pekerjaannya. Seperti itu, baik, Pak. Amin. Mungkin. Ya, baik Pak. Mungkin kami cukupkan sampai di sini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan webinar selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih dan mewakili IMC Institute. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ahsan sudah meluangkan waktunya untuk bisa memaparkan materi pada kesempatan kali ini. Sehat-sehat Pak Ahsan. Amin, amin. Maternun, Mbak Farida. Izin live ya. Baik Pak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar, eh, baik beberapa rangkaian kegiatan sudah kita laksanakan bersama, sudah ada pemaparan tadi dari Dr. Nyoman, kemudian ada dari Bapak Fajar dan yang terakhir dari Bapak Ahsan. Baik, eh, semoga apa yang sudah dipaparkan disampaikan oleh ketiga narasumber kita semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan bisa diimplementasikan atau diterapkan di pekerjaan masing-masing. Dan sebelumnya saya akan menginformasikan Terkait presensi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, eh, bagi yang bertanya untuk presensi, apabila Bapak Ibu sekalian hari ini, pada kegiatan webinar, sudah mengakses. LMS, maka presensi kehadiran otomatis sudah terisi, jadi tidak ada mengisi link ataupun yang lainnya. Jadi, jika Bapak Ibu sekalian sudah uh, akses LMS pada hari ini atau pada ke saat kegiatan webinar, maka presensi kehadiran sudah otomatis terhitung. Baik, selanjutnya untuk materi, nanti akan kami share di grup, jadi uh, mohon ditunggu saja. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang masih belum bisa verifikasi, uh, Bapak Ibu sekalian dimohon untuk bisa menghubungi. Admin masing-masing admin yang dihubungi merupakan admin uh, waktu Bapak Ibu saat melaksanakan pendaftaran webinar seperti itu. Baik, mungkin sebelum ditutup, Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik. Uh, mungkin jika tidak ada, Bapak Ibu sekalian mungkin uh, untuk webinar kita pada hari esok atau pada hari Minggu, 6 Oktober 2024. Pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan ada webinar kesehatan eh, terkait update penanganan hipertensi dari farmakologi hingga modifikasi gaya hidup. Untuk narasumber kita yaitu ada dua eh, apa teker? Martinus Parangin Angin dan Dr. Hedi uh, spesialis penyakit dalam. Jadi Bapak Ibu sekalian apabila berminat mengikuti webinar pada minggu besok atau pada rakaian selanjutnya, silakan mendaftar dan mungkin apabila Bapak Ibu ingin mendaftar um, Zoom uh, ataupun webinar mungkin bisa uh, disesuaikan dengan profesi yang ada di LMS-nya. Baik um, E, baik, e, pertanyaan dari Kak Ika. Kak, tadi saya langsung buka link Zoom, buka LMS. Apakah sudah terhitung absen? Ya, e, apabila sudah mengakses untuk LMS, maka Bapak Ibu sekalian sudah terhitung presensi seperti itu. Baik, dan mungkin Bapak Ibu sekalian yang masih terkendala. terkendala untuk verifikasi silakan saja untuk bisa uh, menghubungi admin terkait dan untuk materi akan kami sampaikan besok dan sekali lagi akan saya uh, Bapak Ibu sekalian untuk webinar kita besok uh, akan ada uh, webinar mengenai update penanganan hipertensi dari farmakologi hingga modifikasi gaya hidup dan akan ada dua narasumber yang sangat luar biasa tentunya yaitu dr. Hadi spesialis penyakit dalam dan apoteker Martianus yang merupakan apoteker klinis rumah sakit Immanuel Bandar Lampung seperti itu baik uh, mungkin sebelum saya tutup bapak ibu sekalian para peserta mungkin akan ada yang ingin ditanyakan ya uh, mungkin jika tidak ada maka webinar pada kesempatan kali ini saya cukupkan sampai baik izin bertemu, ya. untuk link MS webinar besok akan di share di grup atau gimana kak? Uh, untuk webinar, uh, untuk pamflet flyernya, mungkin akan saya share di kolom chat seperti itu, ya, Dok. Oh iya, baik, baik Terima kasih. Sebentar. E, pertanyaan yang masuk dari Ki Gusti Ayu untuk kegiatannya yaitu masih sama webinar namun e, dengan tema yang berbeda seperti itu jadi e, bisa silahkan untuk mengikuti dan untuk flyer akan kami share. Kak pendaftarannya di mana ya kak? Kak boleh tanya kak? Ya kak silahkan. Pendaftarannya di mana linknya? Kita baik untuk daftar. Oh ya, baik LMS juga. Ya, baik pendaftaran sudah ada um, kontak di sini, bisa silahkan diakses uh, bisa menghubungi kontak yang tertera. Seperti oh, begitu. Itu, ya, enggak, enggak lewat LMS ya, Kak. Uh, mungkin mungkin nanti bisa ditanyakan terkait admin yang kemarin Ibu mendaftar, mungkin bisa sama oh, iya. saya dan oh, iya, bisa iya. silakan Ya, siap. Kan? Ya, kontak nomor yang ada di file. Ya. Baik, terima kasih. E, mungkin jika tidak ada pertanyaan lainnya, mungkin e, kami cukupkan sampai di sini dan terima kasih atas antusias Bapak Ibu sekalian pada webinar kesempatan kali ini atas partisipasi dan antusiasnya dan saya Farida mewakili Indonesia Medical Center pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam mendampingi Bapak Ibu sekalian dan sampai jumpa pada kesempatan esok hari dan sehat-sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.